Baik, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, selamat siang. Terima kasih Pak Amin yang telah memfasilitasi kegiatan web seminar pada siang ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai lukisan Goa dari perspektif arkeologi, karena ada tiga pembicara pada hari siang ini. Jadi saya akan membicarakan khusus dari perspektif arkeologinya. Gimana, Pak? Sebagai latar belakang, untuk mungkin ada teman-teman yang belum banyak mengetahui mengenai lukisan gua ini. Nah, saya sampaikan bahwa lukisan gua atau yang biasa disebut dengan tokat ini adalah tinggalan budaya manusia prasejarah dari masa Paleolitik atau dari masa Mesolitik. Nah, ini juga kadang-kadang ada yang berakhir pada masa setelahnya. Nah, lukisan goa ini merupakan budaya yang bersifat universal karena terdapat di seluruh dunia, baik Eropa, Afrika, Asia, Australia, termasuk Indonesia. Jadi, lukisan goa ini terdapat di mana-mana. Nah, kalau kita lihat gua atau juga ada yang disebut dengan ceruk, gua itu adalah lubang di alam yang masuk ke dalam. Setelah ceruk itu ada yang hanya sedikit saja yang pada dinding kars misalnya, karena umumnya ditemukan di daerah kars. Ini adalah dipilih sebagai tempat hunian awal, karena bukan dibuat. Itu bedanya dengan pemukiman, misalnya rumah gitu. Kalau gua untuk masyarakat prasejarah pada masa itu dipilih sebagai hunian setelah pada masa sebelumnya mereka hidup bebas di alam. Nah, pada kars ini ada ruang-ruang yang dapat mereka manfaatkan. Nah, ruang-ruang inilah yang fungsinya untuk melindungi terutama dari terik matahari, hujan, atau juga binatang-binatang buas gitu. Dan yang penting lagi di daerah-daerah ini adalah dekat dengan sumber air atau dengan sumber makanan, karena itulah dipilih daerah-daerah yang khas ini. Mereka di dalam gua-gua inilah mereka pada masa itu melangsungkan kehidupannya dengan berbagai aktivitas, termasuk di dalamnya membuat gambar. Aktivitas itu ada yang membuat alat-alat batu, ada yang menguliti binatang, menyiapkan makanan, dan macam-macam. Nah, konon manusia Neanderthal ini yang ada di Jerman ini sebagai penghuni awal dari kegiatan dari budaya gua ini yang muncul di Eropa sekitar 100.000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat dari penelitian di lapangan, sebenarnya tidak semua gua dimanfaatkan oleh manusia masa itu. Gua itu banyak sekali di Bukit Girgas, nanti mungkin Pak Awang akan menjelaskan bagaimana kegiatan bagaimana gua kars ini dimanfaatkan. Rupanya ada sebuah kearifan lokal tertentu manusia masa lalu itu dalam memilih gua yang mana yang bisa digunakan untuk hunian. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tinggalan arkeologinya, di dalam-dalam gua ini itu ada ditemukan artefak batu, artefak tulang, makanan, rangka manusia, dan khususnya lukisan. Nah, dari teman-teman ini kita biasa mengidentifikasi gua-gua ini sebagai situs hunian karena ditemukan alat-alat dan sisa-sisa pemukiman yang lain. Ada situs penguburan karena biasanya juga ada di dalam gua-gua ini adalah sisa-sisa rangka manusia yang dikuburkan di situ. Dan juga sebagai situs upacara atau ritual, karena di dalamnya ada antara lain gambar-gambar yang berkaitan dengan upacara atau ritual itu. Lukisan gua yang kita jadi topik hari ini itu kenyataannya tidak hanya terdapat di dalam gua, tapi ada juga di dinding, bahkan di penggunaan batu. Oleh karena itu, Pak Pindi terutama awalnya itu memperkenalkan istilah gambar cadas untuk istilah yang netral. Karena
lukisan belum tentu di dalam lapak di lapangan itu berupa seperti kita mengkuas membuat gambar lukisan itu. Karena ada juga yang gores, itu juga termasuk di dalam kalau kita pengertian umumnya disebut dengan rock art itu. Dan gua seperti saya katakan tadi tidak hanya di dalam gua tapi juga di dinding-dinding. Oleh karena itu diusulkan atau diperkenalkan istilah yang disebut dengan gambar cadas. Artinya gambar itu dalam bentuk macam-macam, bisa itu lukisan, bisa goresan, dan cadas itu adalah bagian alam yang permukaannya keras seperti batu-batuan, karst dan jenis batuan yang lain. Nah, kalau kita lihat dari objek-objek gambar, karena ini lukisan, maka yang terbersit oleh kita adalah bagaimana mengenai objek lukisannya terutama. Nah, objek-objek lukisan yang umum ditemukan di dalam gua-gua ini adalah, ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, adalah cap tangan. Cap tangan ini hampir di semua wilayah yang memiliki lukisan gua terdapat hand sanggul, terutama gambar gua-gua yang sudah sangat tua. Demikian juga ada binatang. Binatang itu biasa dikaitkan nanti dengan sebuah ritual hunting magic atau yang disebut dengan upacara perburuan. Ya, binatang-binatang ini biasanya digambarkan adalah hewan-hewan buruan itu. Nah, ini yang menarik adalah binatang buruan itu adalah sesuai dengan habitat atau lokasi tempat wilayah itu berada. Misalnya di Eropa ada mamut, ada gajah yang besar, tetapi di Indonesia banyak ditemukan seperti babi, anoa, rusa yang jarang di tempat yang lain. Lalu juga ada gambar manusia yang banyak juga adalah geometris, abstrak dan lain-lain. Nah, dari gambar-gambar itu kita bisa lihat bahwa lukisan gua ini banyak memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan masa lalu. Baik itu seperti aspek sosial, budaya, seni, teknologi, dan religi. Karena dengan gambar-gambar itu menunjukkan bagaimana aktivitas mereka pada masa itu sehari-hari, baik untuk kehidupannya sehari-hari yang praktis maupun manfaatnya atau tujuannya untuk kekuatan yang khusus, apa itu ritual dan lain-lain. Nah, dari segi teknologi kita lihat bagaimana bahan catnya yang digunakan, pigmennya itu sendiri. Kita lihat usia yang ribuan tahun itu bisa bertahan sampai sekarang. Artinya dia memiliki sebuah teknologi yang luar biasa pada masa itu sehingga menghasilkan sebuah pigmen yang bisa bertahan lama. Bagaimana juga gaya mengekspresikan seni, membuat objek misalnya gambar rusa tidak tertukar dengan gambar kura-kura. Nanti mungkin Pak Pidi bisa memperdalam bagaimana dari keseni rupaan ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana bentuk lukisan ini dan dikaitkan dengan sebarannya di Indonesia. Nah, kalau dari segi penelitiannya, bentuk lukisan-lukisan ini terutama di wilayah Indonesia Timur. Daerah Papua itu laporannya yang paling awal ditemukannya bentuk-bentuk budaya yang berasal dari prasejarah berupa lukisan gua ini. Kemudian di Sulawesi Selatan tahun 50-an, kalau di Papua itu sudah sejak abad 19 sudah ada berita penemuan gambar-gambar ini. Lalu kemudian di Kalimantan Timur dan menyusul Sumatera. Nah, tanda merah yang ada di gambar di sini menunjukkan temuan-temuan awal di sekitar Papua, lalu di Maluku di sini ya, itu ditemukan awal-awal kali. Tetapi kemudian di Sulawesi dan di Kalimantan. Kalau kita lihat
di Solo, Kalimantan misalnya, Kalimantan dan Sulawesi itu, dan juga di wilayah timur di Papua itu, gambar tangan itu hampir seluruhnya ada di sini. Seluruhnya ada gambar mengenai gambar tangan. Di samping itu juga ada gambar yang berkaitan dengan binatang-binatang buruan. Misalnya di Sulawesi Selatan ada anoa, ya ada juga babi dan lain-lain. Ada ikan, gambar-gambar ikan juga ditemukan di Sulawesi Selatan, di Papua. Tapi kalau kita lihat bedanya dengan di Sumatera yang memang ditemukan belum lama ini, pada tahun 2000-an ini, gambarnya sangat sederhana. Ini yang kita lihat ada di wilayah Jambi, ini gambarnya ada sangat sederhana, bentuk orang. Ada yang gambar dengan menggunakan warna putih dan ini hitam. Di Sumatera Barat juga ada gambar-gambarnya bentuk figur orang seperti ini, dengan gambar-gambar yang geometris. Tapi di Sumatera Selatan, ini di Sumatera Selatan itu ada gambar-gambar yang bahannya berbeda dengan yang ada di Jambi maupun Sumatera Barat. Di Sumatera Selatan ini dalam warnanya yang hampir sama dengan yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur ini. Gambarnya warna merah atau coklat itu, dan menggambarkan bentuk-bentuk yang geometris. Dan tidak ada gambar yang di Sumatera ini ditemukan sampai saat ini ya, gambar-gambar tangan maupun gambar-gambar yang seperti ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun di Papua. Mungkin Pak Tinggi nanti akan bisa memperdalam kenapa gambar-gambar ini menjadi unik seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi dari sebaran itu, motif itu ada yang terutama adalah motif gambar manusia. Ada gambar manusia yang berdiri, berlari, seperti di Sumbar, Sulawesi Selatan, itu banyak sekali gambar-gambar motif gambar manusia. Ada juga binatang-binatang buruan, ada yang menunggang kuda. Kuda ini khas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Muna, dan juga perahu ini di Sulawesi Tenggara. Pulau Muna banyak sekali gambar-gambaran perahu. Di samping juga ditemukan di Papua Barat gambar cadas yang dalam bentuk motif perahu. Juga yang khas di terutama di wilayah Indonesia Timur itu adalah gambar-gambar ikan, seperti ada lumba-lumba, ada ikan tongkol dan sebagainya. Itu di Misol dan Kaimana itu banyak sekali motif yang seperti ini. Lalu binatang darat, ya ini khas di wilayah Sulawesi Selatan, Anoa, ya juga ada babi, ini tadi saya katakan gambar kuda dan rusa, dan ada juga gambar-gambar lain yang menunjukkan ciri khas di wilayah sendiri, seperti ada kanggu yang kecil yang ada di Papua Barat, gambarnya walabi itu ada digambarkan di dinding-dinding gua atau dinding tebing-tebing yang ada di Papua Barat itu. Ada yang geometris seperti saya katakan tadi, yang ada di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, banyak sekali motif-motif yang bentuk garis, lingkaran, dan lengkung-lengkung yang ada. Dan ada juga yang banyak sekali itu motif yang abstrak, entah itu gambarnya apa yang dimaksud oleh manusia masa lalu itu. Nah, kalau kita lihat dari kronologinya, lukisan-lukisan gua ini sebenarnya sudah cukup lama. Di Indonesia, berdasarkan pertanggalan terbaru lukisan gua ini dengan metode uranium. Kalau metode-metode lama itu hanya menyebutkan paling tua kita 10.000 tahun. Tapi dengan metode terbaru, uranium nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Tindi mengenai metode ini, karena beliau
ada juga terlibat di dalam proses metode pengukuran ini. Yang cukup menggemparkan adalah tahun 2014 lalu, ketika penelitian dilakukan di Gua Timpuseng, Maros, Sulawesi Selatan. Gambar babi rusa itu berasal dari waktu 35.400, sementara dari gambar cap tangannya dari 39.900 atau sekitar 43 tahun. Bahkan 2019, akhir 2019 kemarin, juga di daerah Sulawesi Selatan, di Gua Bulu Sipong, itu lebih tua lagi. Ya, dalam bentuk gambar anoa yang sedang diburu. Ini gambarnya. Berusia lebih tua dari yang ada di Gua Timpuseng, yaitu 44.000 tahun lalu. Ini sudah dipublikasikan di jurnal Nature oleh Albert 2014 yang di Gua Timpuseng, dan 2019 Gua Bulu Sipong 4 ini. Ini kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan Universitas Griffith Australia. Nah, ini di Sulawesi Selatan, berdasarkan juga ada laporan Nature di Albert 2014, itu di gua yang lain, itu Leang Jarie yang lebih kenal banyak sekali gambar-gambar tangan. Jari itu adalah tangan, itu di 39.000 juga. Bahkan juga ada di gua lain, Gua Lompoa, masih di Sulawesi Selatan, itu ada yang 17.000, ada yang 28.000. Jadi variasi sekali usia. Kalau kita lihat bentang ini, ribuan tahun masyarakat prasejarah yang mempunyai budaya lukisan gua ini hidup di wilayah ini, ribuan tahun. Dan juga sebenarnya di 2018, sebelum Bulu Sipong tadi, ini Pak Pindi dan teman-teman meneliti yang di Kalimantan Timur ini 40.000 tahun. Jadi hampir sama dengan yang ada di Sulawesi Selatan pertama. Tapi bahkan di dalam laporannya diperkirakan ada yang lebih tua lagi, sekitar 50.000 tahun. Mungkin nanti Pak Pindi bisa menyambung pembahasan ini. Nah, kalau kita lihat sesuai juga dengan tema kegiatan web iman hari ini merupakan sebuah kebanggaan kita dari segi budaya lukisan gua. Bayangkan bahwa pertama, kronologi lukisan gua di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur ini minimal 40.000 sampai 44.000. Bahkan kalau itu benar, di Kalimantan Timur sampai mencapai 52.000 tahun yang lalu. Dan ini merupakan tertua di dunia. Sebelumnya, sebelum 2014 penelitian yang ada di Selatan itu kronologi tertua itu ada di Eropa, di Spanyol, yang usianya lebih rendah dari yang ada di Indonesia. Ini merupakan sebuah kebanggaan untuk kita semua, bahwa budaya lukisan gua dari prasejarah di Indonesia itu disebutkan sampai hari ini tertua. Nah, di samping itu juga kebanggaan yang bisa kita peroleh dari lukisan gua ini, bentuknya itu sangat beragam. Seperti yang digambarkan tadi, hampir di setiap wilayah itu ada yang memiliki kekhasan, tapi ada juga yang sama. Cap tangan misalnya yang ada terindikasi sebagai yang tertua di dunia itu, bentuk dan teknik di seluruh dunia itu sama. Ini ada di Sulawesi Selatan. Bentuk seperti ini itu ditemukan di seluruh belahan dunia, baik di Eropa, di Afrika, di Asia maupun di Australia. Bentuk tangannya, gambarnya seperti ini. Jadi teknik yang digunakan, mungkin bahan yang digunakan juga sama. Artinya pada masa itu, pada 40.000 tahun dan sebelumnya itu, mereka entah seperti apa teknologi
pembagian atau sharing pengetahuan teknologi membuat gambar tangan itu sehingga menghasilkan gambar yang sama di mana-mana. Lalu jika ada motif khas seperti ada Anua, ada Walabi, Matuto itu di Papua ini khas sekali, ada gambaran separuh menggambarkan separuh manusia dan separuh binatang yang menggambarkan menurut mereka itu adalah gambaran mengenai nenek moyang yang berkaitan dengan religi. Demikian juga ada gambar perahu tadi yang mungkin berkaitan dengan bagaimana proses migrasi dari masyarakat buat dari lukisan gua ini. Dan itu menunjukkan keanekaragaman itu adalah kepiawaian dari bangsa nenek moyang bangsa kita itu untuk berkreasi dan juga berekspresi bagaimana menghasilkan sebuah lukisan. Nah, sebaran yang luas dari situs lukisan gua dari Sumatera, walaupun yang masih tadi bentuknya sederhana, sehingga sampai di Papua itu membuktikan adalah sebuah jati diri pendukung budaya Nusantara kita yang berlatih. Nah, selain kebanggaannya, tentu ada tantangannya. Kita tadi sudah digambarkan adalah memiliki hasanah budaya lukisan yang sangat kaya, sangat banyak. Namun saat ini belum diimbangi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni. Kita belum banyak tenaga peneliti ya yang bisa untuk secara mendalam meneliti lukisan-lukisan gua yang sangat banyak itu. Belum lagi teknologinya untuk mengkaji secara tuntas bagaimana lukisan gua ini kita masih terbatas. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyimbangi ini dan bisa menyediakan banyak yang bersedia. Mudah-mudahan di forum ini juga ada yang tertarik mengenai memperdalam bagaimana mengkaji lukisan gua. Tidak hanya dari aspek bentuk yang seperti digambarkan, tapi bisa juga bagaimana bahan warnanya, bagaimana teknik membuatnya, dan bagaimana juga cara melukiskan di media-media itu. Itu perlu kajian yang cukup mendalam. Yang merupakan tantangan yang tidak kecil juga adalah keberadaan dari lukisan gua itu di alam terbuka. Nah, karena itu sifatnya di alam terbuka, lukisan gua ini juga rentan terhadap berbagai ancaman, baik itu alam maupun manusia. Alam itu misalnya faktor hujan, panas, lalu faktor biologis, tumbuh-tumbuhan, lumut, ganggang, dan segala macam itu menjadi ancaman sendiri bagi lukisan-lukisan gua. Seperti ini ada pengelupasan karena basah dan lembab, lalu tiba-tiba ada angin, belum lagi saat kemarau dan faktor-faktor cuaca lain yang mempengaruhi dari kelestarian gambar. Dan ini gambar di ini Pak Pindi pasti sangat sedih melihat gambar di tengah ini. Ini vandalis yang sangat kejam gitu, menyemprotkan dengan cat menutupi warna-warna gambar tangan-tangan yang mestinya yang seperti ini, lalu diberi cat sekarang sehingga merusak keaslian dari itu. Ini juga yang iseng, ini ada di wilayah Papua, di Kaimana. Tulisan-tulisan dengan grafiti masa kini yang dituliskan oleh tangan-tangan yang tidak orang bertanggung jawab. Ini kelihatan ada angka 87, ini tentunya dibuat pada tahun 1987. Menggunakan cat warna hitam, warna putih, ini sangat menyedihkan. Jadi ini perlu perhatian kita untuk melestarikan situs-situs yang sangat bersejarah dan tua ini. Sebagai penutup, rupanya di balik kebesaran hasanah budaya lukisan gua Indonesia itu
memang terdapat ancaman kerusakan dan juga kerusakan yang luar biasa. Tentunya kita tidak mau melihat lukisan gua ini seperti ini. Sungguhnya di sini ada lukisan gua, tetapi proses alam, proses manusia menyebabkan hilangnya gambar-gambar yang ada di sini. Ajakannya adalah mari kita peduli untuk melestarikannya. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika tidak sekarang, kapan lagi? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu untuk diskusi yang lebih hangat nanti. Terima kasih, Pak Amin. Saya silakan kembali. Waduh. Terima kasih sekali, Pak Cecep. Waduh, ya. Kita jadi melayang kemana-mana ini. Time tunnel. Silakan, Pak. Dan yang terakhir tadi, wah, memprihatinkan kita semua. Tapi saya melihat peserta acara siang ini ternyata itu dari Sumatera juga ada, dari ya. Kalimantan juga ada, dari Sulawesi juga ada. Jadi kita menitipkan mereka yang ada yang sudah terlihat untuk ikut menjaga ini. Kita mengharapkan itu. Ya. Selanjutnya kepada Pak Pindi, monggo dipersilahkan. Ini dimatikan dulu Pak, nanti mungkin pertanyaan nanti. Oke. Mana Pak Pindi tadi sudah kelihatan? Sudah dengar suaranya? Sudah. Sudah kedengaran suaranya. Saya motornya pakai. Itu Pak. Oh. Lagi mau sharing. Ya silakan. Ini ya, yang ITS ya. Pertama kali nih Pak ya? Jarang Pak. Nanti akan terus Pak. Insya Allah Pak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mencoba melengkapi yang diberi sama Pak Cecep. Terutama fokusnya pada sang kulirang ya. Terima kasih sama Pak De Amin nih. Dan memfasilitasi acara ini. Keren banget lah. Nah. Ini sekarang musim drone ya. Jadi drone-dronean. Ini judulnya. Jadi saya sedikit fokus ke Kalimantan. Walaupun sebenarnya saya cerita tentang tradisi gambarnya lah. Ini saya di Gua Caipar ya di Kalimantan. Biasanya Kalimantan memang berada di ketinggian ya. Jadi perlu alat-alat tebing lah. Climbing ya? Waduh. Kebetulan kalau di Kalimantan itu karena jauh dari sivilisasi, jalan enaknya belum tahu di mana. Jadi saya langsung direct aja kan lebih enak, lebih cepat. Tapi ternyata beberapa gua, setelah di dalamnya itu ada gambar cap tangan anak kecil, saya tidak yakin bahwa anak kecil ini manjat ke situ ya. Sehingga terus saya cari jalan baru, ternyata ada beberapa gua yang jalannya enak sekali Pak, walaupun dia tinggi di atas ya. Tapi setelah 2-3 tahun kemudian disurvei lagi. Ini kabar cerdas Kalimantan ini, ada tiga level ya, ada yang dekat sungai, ada yang dekat sungai, di tengah tebing sama di atas tebing. Lalu ada 7 kompleks kira-kira gitu ya. Sampai sekarang ada 58 situs, cuman kemarin AA Kak Adi nemuin berapa Kak Adi ya? 4 lagi ya, jadi udah 62 ya, 62-an lah. Ini kira-kira ada di sekitar wilayah sekitar 100 kiloan, kalau semuanya digabung ya. Jadi surveinya di areal sekitar 100 kali 100 kilo lah kira-kira gitu. Nanti ada filmnya. Ini kira-kira sebagai gambaran tantangannya ya lah. Nah kita, ini tempat yang tadi dicoret-coret ini, yang ada orangnya ini. Biasanya kalau yang di Kalimantan panoramiknya bagus ya, panoramiknya bagus, terus
gambarnya juga alhamdulillah karena di masih di hutan jadi bagus ya. Nah, sebelum jauh ke Kalimantan masuk ke Kalimantan, saya mau bicara sedikit tentang gambar dalam konteks keseni rupaan ya. Pesanan Pak Cecep. Saya tertarik pada gambar prasejarah memang pertama kali karena buku-buku yang ada di seni rupa ITB khususnya kok seperti random image ya. Ini yang sebelah kiri ini punyanya Hackeren ya, di laporan Hackeren. Ternyata ketika di lapangan mereka itu sebenarnya satu gambar yang saling berkaitan. Mungkin ada cerita bahkan mungkin ya. Dan saya yakin ada ceritanya kalau melihat temuan A terakhir yang di Sulawesi itu bercerita tentang perburuan. Jadi memang ada cerita, cuman oleh karena itu saya ingin memperdalam lebih jauh apa sih sebenarnya gambar cadas itu. Dan kemudian terperosok dan terpesona terus. Ini yang menarik ya. Dalam representative image seringkali saya bingung kalau ketika saya gambar di Dunhuang di Kei. Ketika saya ke Kei, saya hari pertama mencari ini ya, hari kedua mencari ini, sampai saya pulang 2 bulan kemudian itu nggak pernah nemu saya imaji yang seperti ini. Lalu saya cari sumber lain, saya dapat Chris Ballard, ada yang seperti ini ya, karena posisinya mirip ya. Ternyata setelah saya foto sendiri, sebenarnya gambarnya seperti ini. Jadi ini yang kemudian saya sangat tertarik memperdalam lebih jauh dalam konteks gambar di gambar prasejarah ya. Karena bagi anak seni rupa, garis tipis, garis tebal, terus warna penuh dengan warna cuman outline itu punya makna sendiri ya, punya makna sendiri, punya pesan sendiri dan seterusnya. Ini sebenarnya karena dia ada di ketinggian 8 meteran ya. Jadi kalau Hackeren dia gambar dari bawah, kalau Chris Ballard itu dia motret dari bawah. Nah, kalau saya langsung naik ke atas ya, naik ke atas lalu mengambil teknik fotografi sesuai dengan yang saya diajarkan di seni rupa ya. Dalam konteks jenis imaji ada 3. Biasanya kita tahunya Eropa tuh senangnya bikin laporan terhadap imaji-imaji yang sifatnya figuratif atau wimba kalau di sini ya. Wimba itu adalah imaji seperti yang kita lihat. Jadi kalau rusa seperti rusa, kambing seperti kambing. Lalu ada yang citra ya. Jadi menggambarkan sesuatu yang ada di benak ya. Nah, cap tangan walaupun seperti tangan sebenarnya bukan bercerita tentang tangan. Jadi citra dia. Dan ada beberapa yang gerigis. Ada yang menyebutkan juga geometrik ya. Tapi kalau geometrik dia berulang dengan baik ya. Tapi kalau gerigis dia seperti yang spontan ya. Nah, itu 3 jenis imaji yang ada di dunia ya sampai sekarang sebenarnya begitu ya. Ketiga jenis imaji ini muncul di rock art, walaupun rock art sangat banyak imaji wimba dan citranya. Gerigisnya sedikit ya. Kalau dalam konteks Spaniel, saya membagi gambar itu sampai konteksnya sub-imaji. Jadi sub-imaji, sejumlah sub-imaji dengan logika yang sangat khas. Tangan itu nggak mungkin di dahi misalnya, kaki itu nggak mungkin di dada, nah gitu. Sehingga dia sub-imaji tangan dan kaki akan membentuk imaji orang. Nah, sejumlah imaji ini yang saling berkaitan, baru saya sebut gambar ya, kira-kira gitu. Nah, sejumlah gambar, dia akan masuk ke panel ya, panel bergambar. Nah, panel ini ada keletakannya, jadi nggak sembarang panel ya. Jadi selain tadi Pak Cecep bilang sembarang gua, tidak semua gua, tapi sebenarnya pada gua yang digambar juga tidak semua panel digambari. Mereka punya cara sendiri, pemikiran sendiri ya, menarik juga untuk diteliti sampai doktoral ya. Letak panel misalnya ada di plafon, ada di dinding atas, dinding bawah, stalaktit. Lalu cara lihat, kalau kita lihat ada beberapa ya. Bahkan ada cara lihat tersembunyi di yang saya temukan baru di gua ini, gua harimau. Ya, di gua harimau. Karena gambar itu biasanya dibuat untuk dilihat orang.
Sedangkan ada dinding yang gambarnya nggak bisa dilihat oleh audiens ya, hanya bisa dilihat oleh penggambarnya. Oleh karena itu saya tambah sebagai cara lihat tersembunyi. Itu temuan di Gua Harimau ya. Selebihnya sih cara lihat normal berdiri sila, terus mendongak ke atas berdiri, mendongak ke atas tapi tiduran ya. Nanti kita lihat. Nah, sejumlah panel ini akan membentuk satu ruang galeri. Ada utama, balkon, panggung, relung, nis, dan seterusnya ya. Ini nanti kita akan lihat di Kalimantan ya. Nah, yang menarik juga sebenarnya dinding itu nggak rata ya. Oleh karena itu, sejak 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu saya mulai membuat representatif 3D pada konteks. Biasanya kita lihat gambar cadas seperti ini dari depan, seolah-olah dindingnya rata. Tapi sebenarnya dindingnya nggak rata. Nah, ini di lapangan ternyata ditemukan misalnya di Kei, di Maluku, di Kei itu, banyak sekali gambar matahari. Nah, gambar matahari itu nyaris, kalau menurut teman saya belum seingat saya, selalu di atas gundukan batu. Jadi matahari itu digambar di tonjolan batu. Nah, kalau di foto dari arah 90 derajat, tidak terlihat tonjolan batunya tuh. Tapi dengan 3D, kalau menurut saya, akan terlihat. Cuman belum sempat ke sana nih. Dan susah bawa alatnya juga, karena di atas ya. Nah, ini proyek 3D saya pertama tuh di Tewet ya. Jadi saya men-scan gua ini. Guanya kecil aja. Kira-kira 10x8 meter, tapi karena dulu belum pakai scanning, jadi saya pakai teodolit, itu satu minggu ya, karena saya XAZ yang saya petakannya. Sekarang dengan scanning ternyata cukup 3 jam aja. Yang punya Borobudur ya. Ini juga menarik nih, kalau dengan 3D, kalau dengan di buku, kita nggak pernah tahu ini ada di mana nih. Di dinding, di atas ceiling, atau di mana ya. Nah, dengan 3D sebenarnya kita bisa menyatakan bahwa ini ada di atas ya, jauh di atas. Ini proyek yang lagi saya buat ya. Jadi saya lagi buat buku, di dalamnya ada simulasi 3D seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini galeri-galeri itu, panel-panel dalam satu galeri. Jadi ini saya coba gabungkan semua jenis panel seolah-olah ada di satu gua ya. Jadi ini dari puluhan gua sebenarnya saya coba gabung ya. Ada yang di bawah, ada yang di sini ya. Yang merah ini kira-kira gambarnya. Lalu ada yang di atas jauh ya. Lalu ada yang di sini, lalu ada yang di seperti ini, ada yang tadi melihatnya sambil tiduran. Yang melihat tiduran itu sampai saat ini baru ditemukan di Kalimantan sama di Australia di Laura ya. Ini misalnya kita lihat balkon ya. Dia ada di sini. Contoh gambarnya seperti ini. Jadi kita lihat di atas, lalu bisa melihat sampai bawahnya ya. Lalu ini sebenarnya ini ada di tengah. Kira-kira gitu ya. Lalu, nah ini gambar sambil tiduran. Jadi panel gambarnya itu ada di atas kepala kita ya. Jadi harus sambil tiduran. Karena ketika kita coba gali, langsung ketemu batu ini ya, batu keras ya, artinya tidak terjadi runtuhan ya. Jadi memang batu kerasnya sudah ada dari dulu. Nah, dilihatnya seperti ini. Ini sebenarnya seperti itu ya. Nah, ini gambar-gambarnya kira-kira ngelihatnya seperti ini. Ngelihatnya seperti ini, dia harus tiduran memang. Kalau duduk, kita susah sekali ngelihatnya. Dan saya tahu ini tiduran karena ketika waktu saya ke Aborigin, masuk ke satu lubang, ternyata selalu tiduran ya. Di atas, begitu saya tiduran, ternyata ada gambar-gambar yang bagus ya. Lalu ada yang duduk ya, seperti ini. Ini Kak Basran, nggak tahu Kak Basran apakah hadir di sini. Ini juga galeri duduk ya. Bahkan disebutnya apil jongkok ya, karena masuk nggak bisa berdiri kalau nggak salah di sini, di apil jongkok ini. Jadi betul-betul untuk anak-anak ya, karena banyak cap tangan anak-anak di Kalimantan. Nah, saya coba bandingkan dengan yang di pantai ya. Nah, di pantai juga sebenarnya punya seperti ini cara
cliff galerinya. Jadi ada yang di bawah sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di atas sekali ya. Dan cara lihatnya juga menurut hemat saya berbeda ya, tidak dekat sekali. Misalnya yang di atas dia harus lihat dari jauh. Kalau yang di bawah dekat air dia harus dekat, dilihatnya dengan dekat ya. Karena ada mata itu punya daya optimal ya. Jadi misalnya kalau kita masuk ke bioskop itu disetel sesuai dengan daya optimal mata sehingga kita tidak perlu melirik atau noleh-noleh dalam melihat gerakan di layar sinema itu. Oleh karena itu sekarang TV-TV sekarang dia melengkung ya, mengikuti jari-jari rumus dari sudut pandang optimal manusia. Ini misalnya di atas ya. Kita lihat di atas memang ada, biasanya imajinya besar sekali ya, besar sekali, bisa sampai 2 meter ya. Ada yang di tengah, ini Mbak Karin. Sebenarnya di Kaimana, tapi ini simulasi aja. Ada yang di bawah. Nah, yang di bawah ini yang di Raja Ampat, ini di bawah ya. Jadi, seperti ini. Nah, ini yang jadi masalah kalau menurut hemat saya, di masa depan nggak boleh lagi motorboat masuk ke sini. Karena asap dari motorboat itu menurut hemat saya akan mengganggu kualitas dari gambar ini. Jadi, kanoing aja lah sininya. Kan kapalnya bisa mendekat ke sini, kapal pinisinya. Ini macam-macam ruang gambar. Lalu dalam konteks landscape, sebenarnya relatif di timur barat ya. Relatif di timur barat. Walaupun 1-2 kemarin saya temukan di Wondama, di Papua, dia menghadap ke selatan ya. Tapi jarang sekali. Jadi relatif semua mengikuti arah matahari atau bulan ya. Lalu ada yang dekat sungai, ada yang di tebing, ada yang di atas, ada yang di puncak gunung. Itu sangat biasa dan ada di mana-mana ya. Ini contoh, misalnya ada sungainya, kemudian gua-guanya kalau di sini di semuanya di tebing-tebing ya. Ada yang 100 meter dari sungai, ada yang 90 meter. Tapi sebenarnya begitu saya lihat di dalamnya ada gambar anak kecil, pasti ada jalan enaknya tuh. Cuman nggak ketemu aja. Belum ketemu aja gitu ya. Atau udah runtuh bisa juga. Tewet misalnya, sebenarnya ada jalan yang enaknya ya. Itu kira-kira sekilas kalau meneliti gambar dalam konteks keseni rupaan, kira-kira sampai landscape-nya ya, sampai ruangnya ya. Atau istilahnya jangkarnya. Karena ada teori misalnya candi itu berhubungan dengan satu gunung, nah gitu ya. Jadi saya juga cuma memakai itu. Jadi saya meneliti gambar itu sampai landscape kalau di seni rupa itu ya. Nah, sekarang kita ke tarikh ya, tarikh gambar Sangkulirang. Ini saya pinjam yang AA ya, Hadi Agus 2018. Jadi kira-kira seperti ini sekarang. Jadi yang pada Imaji Nusantara paling tua itu sebenarnya yang di Trinil ya, dia di engraving, di kerang. Tapi dalam konteks rock art itu yang kemarin yang di Tendonge ya, saya nggak tahu ngomongnya gimana nih, Tendonge 1 di South Sulawesi, dia 44.000, kemudian di Kalimantan, di Borneo yang 40.000 tahun, lalu Timpuseng 39.000 tahun, lalu ada yang di Timor Leste, ada yang 29.000, ada yang 12.000. Nyaris semuanya keterlibatan Mas Obert ada di situ ya. Kemudian yang pertama itu adalah 9.000 tahun di Gua Jeriji Saleh juga ya. 9.000 tahun ya. Nah, ini yang di Kalimantan ya. Sebenarnya tarikh juga bisa tarikh tak langsung ya. Jadi sebelum ada tarikh tidak langsung, sebelum Mas Obert ke sini ya, sebenarnya saya sudah menduga bahwa itu khususnya ini Kalimantan harusnya dibuat tidak boleh lebih muda dari tapir. Karena tapir itu punah di Kalimantan 6.000 tahun yang lalu. Kalau tapir adalah sesuatu imaji yang pernah dilihat lalu digambar,
tentunya bukan khayalan kan gitu ya. Sehingga kalau dia punah 6.000 tahun yang lalu, harusnya gambar cadas ini dibuat sebelum, tidak boleh lebih muda dari 6.000 tahun. Lalu juga ada teknologi ya, teknologi sana ada teknologi yang digambar teknik perburuannya adalah pelontar tombak. Nah, pelontar tombak itu tidak bisa dipakai di tropis ya. Lalu saya baca-baca pustaka paleogeologinya, ternyata tropis itu baru mulai 8.000 tahun yang lalu di Kalimantan Timur itu. Sehingga kalau dia memakai alat ini, tentunya alat ini dipakai tidak boleh lebih muda dari 8.000 tahun lah. Lalu ada gambar juga yang saya curiga ini Manis Paleo Javanicus ya, jadi terenggiling raksasa yang sudah punah. Nah, dalam laporan ini terenggiling raksasa ini sudah punah 30.000 tahun yang lalu. Jadi kira-kira dulu saya menganggap rock art Kalimantan ini mulai dari 6.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Nah, karena saya berada di sini, terus saya dikunjungi sama Mas Adi ya, tahun berapa ya, saya lupa tuh. 2013 kalau nggak salah. 2013 ya. Untuk ngelapor apa? Sharing tentang apa yang didapat di Maros waktu itu ya. Dan di Maros ternyata tidak hanya 30.000, masuk ke sekitar 40.000. Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita bisa betul-betul melihat apa yang digambar, sebenarnya kita sudah bisa melihat sih sebenarnya umurnya ada di mana ya. Dia digambar di mana. Dan sampai sekarang ini dugaan saya masih sama dengan apa yang muncul dari dating, direct datingnya dari Obert. Nah, ini penelitian tarikh di Kalimantan itu kira-kira kita mendapatkan ada 4 warna, walaupun kita baru punya 3 masa ya. Warna merah itu 40.000 tahun sampai 20.000, ungu 20.000 sampai 9.000, lalu hitam arang itu 3.000-an. Sebenarnya ada juga hitam, tapi dia pigmen ya. Kita belum tahu umurnya berapa. Dan kemarin sudah diteliti materialnya, dia mengandung ferro, tapi bukan hematit ya. Cuman belum ketemu, keburu COVID. Laboratoriumnya ditutup. Laboratorium TB-nya ditutup dulu ya. Tapi mudah-mudahan ini ya. Lalu ini gambar manusia, kita bisa direct dating pada gambar manusia. Kita lihat tadi ada gambar orang yang melontar tombak, ternyata umurnya 13.600 tahun ya. Jadi kalau hutan tropis 8.000 tahun yang lalu, masuk akal lah gambar ini digambar 13.000 tahun yang lalu ya. Dan di Kalimantan dia menggambar orangnya sangat impresif ya, sangat impresif, mirip dengan gambar-gambar di Australia. Jadi kira-kira saya setuju dan sepakat dengan Pak Cecep bahwa ini akan membuka perspektif baru sejarah dunia ya. Karena ketuaan itu ternyata sama tuanya dengan apa yang terjadi di Timur Tengah dan di Eropa. Nah, ini perlu hipotesa-hipotesa baru nih. Mungkin murid-muridnya Pak Cecep nanti yang membuat hipotesa baru. Tapi kita punya fakta ini, bahwa kesamaan tua ini tidak menunjukkan berarti sama-sama kita dipengaruhi oleh Eropa dalam konteks creative explosion ini ya. Nah, ini saya pengen membandingkan gambar cadasan kulirang dengan konteks Indonesia ya. Jadi kita tahunya Indonesia ini kepulauan ya. Nah, dulu sebenarnya seperti ini. Jadi air laut itu dia minus 150 dari sekarang, sehingga kalau kita sempat mengunjungi gambar cadas Kalimantan dan Sulawesi ketika digambar, kira-kira pulaunya seperti ini. Jadi tidak ada kepulauan dulu ya. Nah, lalu dia naik pelan-pelan 150 meter ya, menjadi wajah seperti ini sekarang yang kita lihat ya. Saya sebutnya wajah laut bertabur pulau ya, jadi bukan kepulauan ya. Terlalu kecil kalau kepulauan. Kita tuh negara laut bertabur pulau. Nah, ini ada beberapa tipe ini ya, tipe rock art-nya ya. Ada yang tipenya di barat ya, yang tadi Pak Cecep cerita, Gua Harimau, Sorolangun, Tanah Datar, itu mirip ya. Sorolangun, Tanah Datar itu putih warnanya, Harimau merah ya.
Lalu ada dari Angonon ya, dari Luzon, Sabah, Mindanao, Sangkulirang juga ada yang Austronesian ya, yang mudanya ada juga di Liangkawung ada, Tanah Bumbu ada, dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat lebih detail, dia punya perbedaan-perbedaan ya. Yang menarik sebenarnya yang di bawah, yang di Lembata, Kupang, Kisar ya. Dia lebih banyak memunculkan engraving. Engravingnya mulai dari Sumba. Dari Sumba itu engraving semua. Saya nggak tahu apakah karena warnanya hilang gitu ya, yang tersisa tinggal engraving. Yang jelas untuk yang Austronesian painting tradition itu engraving banyak di selatan. Ini contoh-contohnya, kalau yang di Sumatera seperti ini, yang di Sangkulirang seperti ini, yang di Sulawesi kira-kira seperti ini, terus kalau yang di Kei, Maluku ya seperti ini. Dalam buku gambar cerdas Indonesia juga saya sedikit membedakan antara gambar cerdas Maluku dengan gambar cerdas Papua ya, ada perbedaan. Nah ini yang di Papua. Kemudian ini yang di selatan ya, jadi dia memang banyaknya engraving ya, dan banyak dibongkah-bongkah ya. Ini dengan AA ya, kemarin dengan Kak Adi kesini. Jadi memang lebih banyak. Dan budaya menggambarkan muka ini juga sampai ke, kalau di Indonesia, dekat Indonesia Timur Leste, tapi dia sampai ke Pasifik ya, menggambarkan muka itu. Ini contohnya bongkah batunya, jadi ada di bongkahan batu. Jadi dia di bongkah-bongkah batu banyaknya, walaupun ada beberapa di cliff. Nah ini sedikit film, cuman ingin menggambarkan gambar cadas di Maluku dan Papua ya. Dia ada di mana si tebingnya itu ya, sedikit sebentar aja nih. Ini saya dengan pemade ya, pemade Papua ke sana, kepala balar Papua ya. Jadi dia biasanya di ujung-ujung pulau, di ujung-ujung tanjung ya, gambarnya apa, lokasinya ya, lalu biasanya di atas tebing ya. Nanti kita lihat tebingnya. Lautnya sangat indah ya, jadi nah ini daerah rock artnya dekat satu desa, Lumber Pond desanya. Nah ini tebingnya, jadi gambarnya ada di atas ceruk ini. Ceruk ini penuh dengan warna merah ya, sehingga orang lokal nyebutnya ular berdarah. Nah setelah survei gambar biasanya pengen tahu air ada di mana, karena siapa tahu di situ ada huniannya ya. Karena biasanya di gambar di tebing-tebing itu nggak ada air ya. Jadi perlu mencari di mana airnya ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian selatannya, nemu satu pantai yang kira-kira ada air ya. Ya teman-teman arkeolog yang kerja sih mencari huniannya ada di mana ya. Jernih sekali airnya. Lalu ini zaman es ya, kita tadi zaman kepulauan, zaman laut bertabur pulau, zaman sekarang archipelagos, hutan tropis basah. Tapi zaman ketika gambar Kalimantan dengan gambar Maros dibuat itu kira-kira seperti ini. Ada tiga paparan. Gunung Toba udah hancur ya, 70.000 kalau Gunung Toba, ini saya cuma simulasi saja. Yang jelas Semeru itu bersalju. Pesisir timurnya di dataran Sunda itu berpadang savana yang luas ya. Jadi kalau kita lihat peninggalan arkeologi rock art itu memang banyak di pesisir timur dan paparan Sunda. Artinya kalau mau cari di Jawa juga kita carinya di pesisir timur, jangan di jauh di Jogja ya. Jangan di Sewu nyarinya, karena Sewu itu bukan pesisir timur paparan Sunda ya.
pesisir timurnya paparan Sunda itu kira-kira Banyuwangi, Madura, nah gitu ya, yang sekarang udah jadi pulau ya. Yang menarik adalah Sulawesi itu 20 juta tahun udah jadi pulau ya. Berarti bisa jadi orang teknologi perahu pertama itu ada di sini juga ya. Karena mereka menyeberang, harus menyeberang itu. Walaupun menyeberangnya dekat ya. Nanti kita lihat di dekat Banjarmasin itu kira-kira dulu sudah dekat dengan dataran Sulawesi ya. Tapi yang jelas mereka harus pakai perahu ya, harus pakai perahu. Ini menarik ya, perahunya di mana sekarang? Nah ini contoh gambar di Sangkulirang. Ini bedanya dengan apa yang di Maros ya. Ada beberapa kesamaan, tapi jelas ini dibuat oleh orang yang mempunyai keterampilan yang berbeda. Biasanya mempunyai juga, artinya kelompok yang berbeda. Kalau jago gambarnya sama-sama jago kalau menurut saya ini. Nah, ini resumenya sedikit, jadi di Indonesia itu ada dua wajah ya, dan dalam dua wajah zaman es dan zaman kepulauan ada zaman peralihan sebenarnya, walaupun harus dicari dulu zaman peralihan seperti apa, karena cerita di Australia zaman peralihan itu menyebabkan rock art tiba-tiba meledak ya. Apakah itu karena kecemasan orang-orang aborigin ya untuk membuat satu gambar-gambar dewa yang disebut dream time itu sebenarnya di zaman peralihan. Saya belum sampai ke sana, tapi dari tarikh menunjukkan ada dream time kurang lebih gitu ya. Cuman apakah itu sama konsepnya saya belum tahu. Ini zaman es savana, zaman laut atau pulau ya. Jadi yang kalau savana biasanya mamalia besar, tapi kalau zaman laut bertabur pulau, mamalia besarnya biasanya sudah domestikasi, misalnya yang di Muna ini ya. Domestikasi sudah. Ini kita masuk ke konteks dunia ya. Jadi kalau di konteks dunia misalnya umur-umur yang mirip-mirip dengan Maros dan Sangkulirang ya kira-kira yang ada di Eropa Barat lah. Yang di ada Sove, ada Lasco, ada Altamira, Kosker, Persmel, ada Garga. Itu mirip-mirip aja. Tapi kalau udah ke sana kayaknya Kalimantan sama Maros jauh lebih bagus gambarnya. Ini mah nasionalis saja nih. Nah, ini contohnya beda, ini bison dibandingkan dengan banteng di Sangkulirang. Teknik gambarnya berbeda. Dan yang menarik di Eropa, waktu saya sekolah di Eropa itu, waktu Perancis itu, ternyata warna merah itu adalah yang tersisa. Jadi ketika di mikroskop ternyata ada warna lain ya, ada warna lain sehingga teori bahwa merah itu karena konteksnya darah dan nyawa itu mulai teragukan, karena sebenarnya ketika di mikroskop yang tertinggal di imaji itu tidak hanya warna merah, ada warna kuning misalnya. Cuman yang terlihat, yang tersisa itu warna merah. Ini adalah di Gua Sove ya, di Gua Sove yang tertua di Eropa ya. Dia tapi dia arang ya. Ini juga di Sangkulirang, dia banyak juga menggambarkan banteng, bahkan bantengnya ada yang cuman ekornya doang. Ini cap tangan ya. Cap tangan ada di Sove, Altamira, Kosker, Persmel, Garga. Kalau yang di Sangkulirang punya keistimewaan yaitu dihubung-hubungkan ya dengan garis, selalu dikasih titik-titik ya, dan seterusnya ya. Ini sangat jarang di dunia dan jelas ada komposisi ya. Di Maros juga ditemukan begitu ya, walaupun tidak sekental yang ditemukan di Sangkulirang. Ini di Argentina dengan Sangkulirang, jadi kita lihat bahwa yang di Sangkulirang ini juga di Maros memang ada motivasi untuk membuat itu terkomposisi ya, terkomposisi dengan sengaja ya. Dan kalau itu yang paling membedakan Sangkulirang Maros cap tangannya dengan yang lain. Juga dipergayakan ya, misalnya di Maros itu diruncingkan ya, dipergayakan. Di Sangkulirang juga ditemukan runcingan-runcingan
walaupun tidak semasif yang ditemukan di Maros ya. Ujung jarinya diruncingkan ya, jadi seperti ibu-ibu. Nah, ini sosok manusia kita lihat dengan Australia itu mirip, impresifnya mirip ya. Nah, saya belum tahu apakah berhubungan atau enggak ya. Lalu ini petroglifnya yang di Sangkulirang, jadi di Afrika seperti ini, di Sangkulirang seperti ini. Jadi Sangkulirang ada yang di petro, ada rusa yang digambar di toreh ya. Lalu ada sosok-sosok digambar dengan sangat tipis sehingga kalau di foto nggak kelihatan, jadi saya gambar ulangnya. Ada juga yang ditatah dalam ya, jadi deep engraving ada juga seperti ini ya. Nah, ini saya cuma sedikit cerita. Jadi selain saya meneliti rock art sebenarnya, karena saya berada di ITB, jadi biasanya saya ngajak teman-teman lain ya untuk juga membuat research roadmap-nya kira-kira seperti ini. Jadi saya bagian sosial budaya, ada yang bicara ekologi, ada yang bicara geologi ya. Dan ini buku-buku yang sudah dibuka di situ. Lalu ini dari Pak Diki ya, Pak Diki itu anak geologi ya, anak geodesi. Geodesi kita lihat bahwa daerah yang paling dekat adalah di sini ya, dengan Sulawesi ya, itu dekat sekali. Jadi antara Sabang dengan ujungnya Banjarmasin ya. Ini ekologinya ya, ekologinya dengan teman-teman LIPI, dengan teman-teman geologi, lalu juga dengan apa, ahli cuaca ya. Ternyata di Sangkulirang ini El Nino itu sangat berpengaruh ya pada kekeringan ya, sehingga satu-satunya daerah Kalimantan yang migran karena kekeringan itu ya di daerah sini ya. Di tempat lain tidak seperti itu ya. Nah, itu cerita lain. Lalu kita juga sudah membuat tabel scoring red list di kawasan Sangkulirang itu kira-kira seperti ini. Lalu ini dengan Pak Eko ya dari UGM, kita meneliti ininya apa, karsnya tuh yang mana aja sih yang disebut karsnya, ada gamping, terus dari gamping itu karsnya yang mana kira-kira gitu. Lalu ini simulasinya kira-kira apa di dalamnya seperti inilah. Jadi di Sangkulirang tuh sebenarnya guanya indah-indah juga ya, cuman nanti kalau mau saya tunjukkan yang gua yang indah-indah. Ini kita lihat ciri utama karsnya seperti ini. Jadi sudah di scoring, jadi nyaris yang di Sangkulirang itu semuanya berupa kars. Scoring kars menurut TSDM. Lalu ini saya memperlihatkan di tengah-tengah kars itu ada Gunung Brion. Dia tidak kars sebenarnya, dia gamping ya. Jadi Gunung Brion itu gamping dikelilingi oleh kars-kars itu. Kars-karsnya yang punya gambar cadas ya. Nah, ini yang salah satu yang ingin dilindungi ya. Kalau pengen lihat kira-kira ininya seperti apa sebenarnya. Believe here, knowing the Pindi's tireless work and the discoveries we have made here today. Jadi ini masuk hutan rimba ya. World heritage status for these caves, which will protect this unique and precious forest for generations to come. This is somewhere where it forces you. Ini kemarin filmnya ada di Discovery Channel ya. As the chainsaws and the logging trucks move across the rest of this island, places like this become more and more precious, and we're in real risk of losing them before we understand them. Nah, ini Gunung Karsnya ini. You can't protect somewhere that tells you so much about human history and that is such a rare jewel in a disappearing jungle island. Then what hope is there for the rest of the world? Human beings are the most powerful species on the planet, and now it's down to us to protect it. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya pesisir Sangkulirang juga dia bagian dari Coral Ranger ya. Jadi bagian paling barat ya dari Coral Ranger. Itu juga bisa menjadi bagian dari narasi perlindungan kawasan Sangkulirang Makalihat. Dalam konteks perspektif warisan dunia, ada 58, 7 kompleks itu, 91 region ya. Lalu specific type of art. Lalu dia long tradition of rock art ya, 40.000 sampai 9.000. Jadi ini yang ditawarkan ke UNESCO ya. Cuman belum
belum beres-beres seperti biasa. Ini yang masyarakat di sekitar Rock Art kira-kira ada seperti ini, ada Dayak, ada rata-rata Dayak yang ada di tengah-tengah, tapi sekarang karena ada sawit dan logging dulunya ya, maka sebenarnya Sangkulirang, daerah Sangkulirang Mangkalihat sebenarnya beragam ya. Jadi yang mau pakai gua-gua itu jelas juga orang Dayak dulunya. Ini suku-suku Dayak yang di sekitar Kars. Dan mereka punya cerita tentang ini. Lalu ada cita-cita museum untuk gambar cadas ya. Belum jadi aja nih Pak Cicet, kapan nggak tahu nih. Uangnya habis buat COVID. Jadi pengen banget saya punya museum untuk gambar cadas. Mudah-mudahan teman-teman UI bersedia membantu. Kita pernah pameran gambar prasejarah di Galeri Nasional. Ini ada Pak Made, Bu Edi, lalu ada Pak Dirjen ya. Kira-kira gitu presentasi saya. Ada sedikit film kalau mau lihat kira-kira 9 menit. Apakah mau atau enggak? Dinyalain aja? Atau ya, mungkin lama? Nanti. Mungkin nanti yang pas terakhir Pak. Siap. Nanti kita siap. Baik, terima kasih sekali. Wah ini kalau tepuk tangannya kan angel kita. Luar biasa sekali. Jadi ini dari sisi seni. Mungkin sekalian aja dari Pak Awang biar nanti sekalian pertanyaannya berbarengan. Jadi setelah itu kita buka kolom diskusi. Pak Awang, silakan Pak. Oke Pak, amin. Bisa dengar Pak? Ya okay. Siap. Baik. Saya share dulu Pak ya slide-nya. Ya. Oke, bisa dilihat Pak ya? Oke. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin atas undangannya. Tadinya kan saya tuh pengen ikutan saja sebagai peserta gitu. Melihat apa, Pak Pindi dan Pak Cecep presentasi tentang rock art. Tapi katanya butuh geologi juga ya, sudah. Kebetulan saya juga beberapa kali datang ke area-area yang tadi Pak Pindi ceritakan ya, sampai ke Misol juga. Tapi untuk kepentingan geologi terutama. Terutama untuk urusan petroleum, karena saya orang petroleum geologi. Tapi saya juga aktif di komunitas Geotrek Indonesia. Jadi sering membawa kawan-kawan yang ingin belajar di alam terbuka ya. Terutama untuk sejarah alam. Sejarah alam tentang geologi, kemudian tumbuhan, dan lain-lainnya. Nah, sesuai dengan pembicaraan dengan Pak Amin, jadi yang ingin diketahui adalah tentang geologinya gitu. Tadi kan Pak Tesek maupun Pak Pini sudah bicara soal gua-gua ya. Nah, secara geologi bisa dibilang hampir semua gua-gua itu terjadi dari batu gamping gitu ya. Lewat proses yang disebut karst. Tadi terakhir ada ada apa? Ada ulasan dari Pak Pindi, ada Gunung Briun, tetapi tidak ada karstnya gitu. Kenapa di pinggir-pinggir ada karst itu secara geologi juga bisa diterangkan kenapa. Nah artinya sangat menyenangkan ya kan, ternyata kita punya rock art yang paling tua termasuk ya di dunia, kemudian juga luas sebarannya. Ya, luas. Nah kawan-kawan arkeologi juga mungkin bisa lebih melihat secara sistematik kalau kita mungkin mengetahui sebaran batu gampingnya dulu gitu. Secara umum ya, jadi kita bisa melihat, apalagi sekarang mungkin pola-pola migrasi tadi ada beberapa ditunjukkan oleh Pak Cecep dan Pak Pindi juga. Pola-pola migrasi berdasarkan rock art gitu ya. Nah, kalau kita bisa gabungkan itu semua dari geologi, kemudian dari pola migrasi manusianya, saya pikir kita pencarian rock art itu bisa dilakukan secara by design gitu ya, dengan mengambilkan itu semua. Kemudian badan geologi juga kan sudah melakukan scoring karst yang tadi ya. Nah, itu sangat sangat baik untuk pencarian data yang lebih detail. Baik. Jadi akan saya bicarakan ini kira-kira 20-30 menit ini. Pertama,
saya ingin memberikan gambaran sangat dasar, mungkin pendengar atau peserta seminar ini bukan semuanya dari arkeologi, dari geologi atau hal-hal yang lain. Tadi juga ada saya yang dari guru SMA dan lain-lain. Jadi saya ingin memberikan dulu pandangan sangat sederhana tentang geologi batu gamping dan kars. Apa itu batu gamping, apa itu kars, kemudian sebaran batu gamping di Indonesia seperti apa. Nah, terus saya juga tampilkan beberapa gua batu gamping yang sudah terjadi dan memang sudah jadi situs hunian purba ya, baik dengan rock art ataupun tidak. Saya ada beberapa kasus studi, karena kebetulan kami pernah ke sini juga ya. Pertama ke Pegunungan Sewu, Jawa bagian timur, kemudian ke Sangkulirang, Kalimantan Timur yang tadi sudah dengan detail sekali ditampilkan oleh Pak Pindi, kemudian Leang-Leang, Sulawesi Selatan, dan Misol, dan Papua Barat. Nah, itulah area-area yang terkenal guanya dan juga batu gampingnya, dan beberapa ternyata meninggalkan warisan rock art yang sangat baik. Nah, kemudian juga di terakhir nanti saya akan tunjukkan studi migrasi ya, migrasi manusia yang berdasarkan DNA ya, genom, itu ada proyek dari National Geographic, bukan National Geographic, secara dunia National Geographic, tapi kalau oleh Indonesia dilakukan oleh lembaga Eijkman, ya berdasarkan genom DNA. Jadi bisa memetakan pola migrasi. Gitu. Nah, saya melihat pola migrasi itu juga sekarang bisa dikonfirmasi dengan keberadaan rock art ini. Gitu. Ya, nanti akan saya tunjukkan, apalagi kalau kita bisa melakukan dating dengan baik. Baik, yang pertama geologi batu gamping dan kars ya. Kalau kita lihat secara apa definisi ya, yang kita sebut batu gamping dalam bahasa Indonesia itu adalah limestone ya, kalau dalam istilah geologi, yaitu suatu batuan sedimen, jadi hasil pengendapan ya, yang secara kimiawi terdiri atas kalsium karbonat gitu, CaCO3 nih. Nah, kenapa saya butuh menjelaskan kalsium karbonat ini? Justru karena karstik itu terjadi ya, karstifikasi itu yang menyebabkan terjadinya gua itu karena komponennya ini, karena CaCO3-nya ini. Nah, kemudian batu gamping sendiri bisa terjadi secara biotik ya dan abiotik gitu. Jadi ada organisme yang terlibat ataupun hanya chemical saja gitu, proses-prosesnya. Kemudian tampaknya itu bisa secara detrital. Detrital itu artinya banyak disusun oleh kerangka-kerangka ya, entah kerangka hewan-hewan laut atau batuan-batuan sedimen yang lain, atau secara pengendapan kimiawi gitu. Pasti Pak Pindi pun atau Pak Cecek kalau pergi ke area-area purbakala bisa melihat batu gamping pun bisa dibeda-bedakan gitu. Dan ini pun nantinya akan berpengaruh terhadap pola terklasifikasi. Ada batu gamping yang mudah terklasifikasi, ada yang susah sekali terklasifikasi. Jadi kalau kita bisa memetakan dengan baik fasis-fasis karbonat, ya, fasis-fasis batu gamping, kita sebenarnya bisa punya prediksi di mana akan terjadi gua. Ya. Kita tinggal melihat apakah si batu gamping itu kristalin misalnya ya. Kalau kristalin keras sekali gitu, jadi mungkin tidak terjadi gua gitu. Tetapi kalau yang detrital itu lebih gampang terbentuk gua gitu ya. Dan semua batu gamping itu hampir selalu banyak mengandung fosil ya, mengandung fosil, dan jelas ini menunjukkan bahwa dia dulu adalah endapan laut gitu ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pergi ke gua gamping itu bisa dibayangkan bahwa dulunya itu laut semua gitu dan terangkat kemudian terklasifikasi. Ya, buktinya bawah laut ini bisa dilihat di sini ya. Kita bisa di sini ada gambar sayatan. Jadi ini kalau orang-orang geologi suka bikin sayatan tipis. Jadi dari batunya itu diambil sampelnya kemudian digosok sampai tipis sekali sampai tembus cahaya. Dan kemudian dibawa ke bawah mikroskop polarisasi. Jadi mikroskop yang khusus untuk melihat mineral. Nah, kawan-kawan di sini bisa melihat keberadaan-keberadaan fosilnya. Ya. Di sini kita bisa melihat ada ganggang, terus ada foram-foram, ya, foram besar, foram kecil ya. Nah, itu menunjukkan dulunya tuh penyusun batuan ini adalah di marine shelf, ya, paparan laut gitu, ya. Nah, itu suatu bukti bahwa kalau kita bisa memetakan paleogeografi Indonesia, kita bisa melihat di mana kira-kira batu gamping ada gitu, ya, karena tidak akan jauh-jauh dari lingkungan laut, ya. Nah, gambar di bawah menunjukkan kita lihat di sini ada subtidal carbonate factory rim, ya. Jadi ini lingkungan-lingkungan di mana si batu gamping itu bisa terjadi. Secara luar biasa besar ya, termasuk yang di Sangkulirang, yang di Leang-Leang, di Pegunungan Sewu, di Misol, di Papua, sampai di Pegunungan Tengah Papua yang daerah tinggi, itu semuanya dulu adalah di bawah laut ya. Di bawah laut, laut dangkal rata-rata. Di sini bisa kita lihat di grafik yang sebelah kanan, semakin dangkal dia semakin besar gitu ininya, apa rate of deposition dari karbonatnya ya. Nah, sekarang tentang kars ya, jadi batu gamping begitulah kira-kira ya secara sederhana. Nah, kalau kars ini sering disebut sebagai kars topografi atau kars ya, kalau dalam bahasa Indonesia.
yaitu suatu topografi khusus yang paling banyak terbentuk di batu gamping, di limestone. Bisa terjadi di batuan-batuan yang lain seperti gypsum, tapi kita nggak banyak punya batuan gypsum di Indonesia ya. Kalau di Indonesia hampir seluruhnya gua itu, hampir seluruhnya adalah dari batu gamping. Memang ada dari batuan-batuan vulkanik, ada tapi jarang. Ya. Nah, batuan ini mengalami karstifikasi, artinya pelubangan, melalui disolusi, dissolution. Jadi ini adalah pelarutan. Ya. Nah, pelarutannya ini, kalau kawan-kawan lihat ya, inilah proses kimiawi di bawahnya gitu. Jadi ada satu larutan asam, sebenarnya larutan asamnya nggak jauh-jauh amat. Sumbernya dari air hujan, H2O ya, yang bercampur dengan CO2 di udara, ini kan jadi H2CO3. Nah, ini adalah asam. Nah, kalau CaCO3 dari batuan gamping ini bertemu dengan H2CO3, ya sudah, yang terjadi adalah dissolution, ya, pelarutan. Nah, pelarutan itu banyak akhirnya, termasuk bikin gua-gua yang gede ini, bikin lubang-lubang di permukaan, atau bikin bentuk-bentuk bukit-bukit seperti cars begini, ya. Tadi yang ditunjukkan foto-foto pap ini kan ada bukit-bukit yang runcing-runcing seperti itu kan. Itu adalah proses karstifikasi yang terjadi pada batu gamping. Padahal dulunya adalah lapisan batu gamping yang masif. Nah, ini gambar sederhana yang menunjukkan bagaimana proses karstifikasi terjadi, ya, larutan batu gamping di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini misalnya kita punya satu lapisan batu gamping dulunya, ya, yang diendapkan di bawah laut ya tadi ya, kawan-kawan bisa lihat ya prosesnya. Nah, kemudian karena proses geologi dia terangkat, ya, dia terangkat. Nah, kemudian karena dia terangkat seperti itu, mulailah di situ kan kena air hujan kan, yang tadi itu H2O dengan CO2 jadi H2SO3. Nah, ini kemudian akan melarutkan, ya, akan melarutkan lapisan batu gamping ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada lubang-lubang seperti ini. Itu yang kita sebut sebagai sinkhole. Sinkhole saling berhubungan, akhirnya bisa besar seperti ini. Nah, terus misalnya ada pelarutan yang dari dindingnya, nah itu bisa bikin gua gitu. Nah, gua-gua seperti inilah termasuk di situ. Termasuk juga kita punya ornamen-ornamen di gua ya, seperti stalaktit, stalagmit, ya itu adalah semua juga proses-proses deposition dari karbonat, ya. Termasuk tadi yang ditunjukkan oleh Pak Cecep dan juga oleh Pak Pindi ya, bagaimana mengukur umur ya, umur dari gambar stadas itu juga menggunakan karakterisasi deposition karbonat. Ya, nanti saya tunjukkan sedikit bagaimana metode pengukuran yang mungkin bisa ditambahkan lebih detail oleh Pak Pindi ya, karena terlibat dalam penelitian dengan Maxim Aubert waktu itu. Baik, nah itu definisi secara sederhana tentang batu gamping dan kemudian mengalami karstifikasi gitu. Jadi, kita tahu bahwa gua-gua itu kan jadi hunian manusia purba kan. Nah, itu tidak lepas dari area sebaran gamping. Jadi artinya kalau kita bisa memetakan area gamping, terus kita bisa memetakan area karstifikasi di Indonesia, penelitian kita untuk arkeologi manusia purba termasuk rock art atau garca kita akan lebih sistematik. Ya, karena kita bisa memetakan dengan lebih detail by design, ya. Nah, ini dari Pahalang Samudra. Pahalang Samudra juga salah satu ahli geologi yang banyak mempelajari kars di badan geologi ya. Nah, inilah sebaran-sebaran batu gamping di seluruh Indonesia ya, yang warna hitam ini. Dan ini dari seluruh umur ya. Kawan-kawan tahu kalau geologi kan biasanya bermain dengan umur jutaan tahun sampai yang puluhan ribu tahun yang lalu gitu kan. Yang masih hidup zaman sekarang itu adanya di laut jelas ya. Misalnya di Kepulauan Seribu, di Togian, ya, kemudian di Wakatobi, itu adalah gamping-gamping yang dari terumbu yang masih hidup. Nah, kalau yang sudah tersingkap seperti ini di Sumatera Utara, termasuk di Gua Harimau di sini ya, di Pulau Nias, kemudian ya, terus di Sangkulirang di sini, termasuk di Berau, di Pegunungan Meratus ya, di Madura, di Pegunungan Sewu, di Sumba ya, kemudian di Sulawesi Selatan banyak sekali, ada di Leang-Leang, ada di daerah Bone di sini, ada di Muna tadi seperti kata Pak Cecep ya. Kemudian di Halmahera, di Seram, di Miso, dan di Kepala Burung Papua, sampai di Pegunungan Tengah Papua, itu semuanya batu gamping. Ya, itu sebaran batu gamping dari seluruh umur. Ya, nanti saya ceritakan sedikit evolusi dari bagaimana pengenapan batu gamping ini. Ya, karena tadi kan ada ulasan dari Pak Pindi, Sulawesi itu 20 juta tahun yang lalu kira-kira gimana? Apakah dia bersatu dengan Kalimantan atau tidak? Nah, nanti kita bisa lihat. Ya, nah, jadi inilah sebaran batu gamping saat ini. Dan gua-gua itu tidak pernah lepas dari sini gitu, ya. Jadi gua-gua yang ada di seluruh Indonesia itu ada di sini-sini juga gitu. Jadi artinya ini bisa dipelajari lebih detail lagi masing-masing area ini untuk indeks karstifikasinya, scoring karstifikasinya seperti apa. Ya.
Nah, nanti itu bisa diberikan ke kawan-kawan arkeologi untuk pencarian rock art atau situs purbakala apapun secara lebih detail atau secara lebih sistematik by design. Ya. Saya dulu juga pernah membantu kawan-kawan arkeolog ya, dari Pak Truman Simanjunta, Pak Hari Widianto, Pak Yatmiko, pernah saya dilibatkan dalam penelitian-penelitian karena memang membutuhkan geologi ya dalam penelitian-penelitian itu. Baik, nah ini saya ambil contoh sedikit ya. Ini yang sekarang sedang hidup nih. Coba kawan-kawan bisa bayangkan ya, skala di bawah ini menunjukkan kelimpahan dari spesies dari koral. Jadi ini ada yang namanya Scleractinian corals. Jadi itu adalah suatu spesies koral yang memang cenderung untuk membangun terumbu karang. Terumbu karang itu yang memang kemudian akarnya jadi batu gamping, terus batu gampingnya terklasifikasi jadi gua. Nah, kawan-kawan bisa dilihat ya, karena Indonesia terletak di daerah tropis, bisa dilihat ternyata kelimpahan paling besar di seluruh dunia itu untuk koral, Scleractinian corals, yaitu ada koral pembangun gamping, ya, itu adanya di Indonesia, warna biru gelap ya. Biru gelap. Ya. Jadi Indonesia itu merupakan the largest modern equatorial carbonate province. Kita bisa lihat di Pulau Seribu, di Wakatobi, di Spermonde, di Togian, ya, di Bunaken, oh banyak banget gitu. Ini surganya para divers dan snorkeling yang melakukan snorkeling. Banyak kan pada datang ke Indonesia dari luar juga, karena di sana seperti itu. Dan kondisi seperti itu tidak hanya sekarang, itu dari dulu. Nah itu tugasnya geologi untuk melihatnya. Ya. Jadi kita punya juga excellent geologic record yang umurnya dari 40 juta tahun sampai yang sedang berjalan sekarang itu ada gitu. Ya. Nah untuk orang-orang petroleum pun tadi yang Pak Cetep sebut di awal ya, betul gitu. Reservoir minyak yang paling besar pun kan ada batu pasir. Nah setengahnya juga disusun oleh batuan-batuan reservoir karbonat. Ya contohnya yang paling terkenal mungkin Banyu Urip ya, itu lapangan raksasa yang terakhir ditemukan di daerah Cepu, itu juga disusun oleh batu gamping ini. Ya. Nah saya cerita sedikit tentang evolusinya sekarang. Jadi ini kondisi sekarang nih. Ya kita kawan-kawan bisa lihat Pulau Indonesia seperti ini kan. Jadi yang warna hijau adalah daratan, bisa dilihat daratan. Nah kemudian yang warna merah, kuning dan biru itu adalah organisme biota. Jadi biota-biota yang menyusun karbonat. Karena karbonat pun banyak yang disusun secara biotik kan. Jadi dia melibatkan organisme gitu. Ya. Nah ini bisa kita lihat nih, titik-titik biru-biru ini adalah titik-titik yang memang daerah coral reef sekarang, daerah terumbu karang. Ini contoh Pulau Seribu ya. Pulau Seribu di sini ada di paparan Paternoster, di sini ada di Spermonde, di Wakatobi, ya, di Togian, di Bunaken, oh banyak sekali di Indonesia Timur terutama, karena ini daerah lautnya luas. Gitu. Atau mungkin kawan-kawan yang sering lihat Kakaban di sini, ini Mangkalihat. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, contoh Mangkalihat aja, yang at present time-nya, yang sekarang sedang hidupnya, itu adalah terumbu yang ada di Kakaban, di daerah Brau, offshore. Kemudian yang tuanya, yang jadi penelitiannya Pak Pini dan kawan-kawan, itu adanya di Sangkulirang di sini. Mungkin itu umur-umur antara 40-30 juta tahun gitu, sebatuan karbonatnya. Ya. Nanti bisa didetailkan. Nah, yang masih hidupnya pun ada di sini, itu di offshore-nya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu terus terulang-ulang selama geologic record di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya gitu. Bisa terbentuk gua-gua di Indonesia itu. Artinya, arena untuk bermain para arkeolog itu luas sekali. Ya. Arkeolog ataupun seperti Pak Vini ya, seni rupa yang mengambil spesialisasi dari rock art misalnya. Ya. Nah, ini at present time seperti ini. Kalau saya ambil beberapa zaman sebelumnya, nah ini dulu ya. Nah, ini contoh ada gambar aja ya. Ini contoh gunung api Manado tua nih. Ini di Manado nih. Tidak jauh dari ininya kan juga, ini adalah terumbu karangnya gitu. Terumbu karang yang hidup di daerah Manado. Ini di daerah sini kira-kira, yang warna biru ini. Oke, saya bawa lagi gambar ini yang tadi ya. Yang at present time. Oke. Kalau saya ada studi yang dilakukan kira-kira pada 30 juta tahun yang lalu. Ini 30 million years ago maksudnya. Early Oligosen. Kondisinya seperti ini gitu, ya. Ini kawan-kawan masih bisa lihat ya, si Kalimantan tidak terlalu tegak seperti sekarang. Sulawesi sudah pisah gitu. Jadi di 30 juta tahun pun Sulawesi sudah jadi pulau. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Pindi atau itu ya, komentar ya. Kira-kira bagaimana mereka menyeberang ke Leang-Leang gitu dari sini? Kalau kita baca buku Sapiens dari Yuval Harari itu ya, yang terkenal itu, justru manusia-manusia yang bermigrasi dari out of Africa itu, mereka lama dulu di tepian timur Sundaland. Karena mereka berangkat dari Afrika itu selalu beachcombing. Ya, jadi dia menyusuri pantai saja, tidak pernah menyeberang laut.
Nah, mereka justru bertemu laut yang besar itu pada saat mereka ada di tepian timur Sundaland. Nah, bagaimana mereka mau nyebrang gitu, ya? Ini itu mungkin kondisi-kondisi kira-kira sekitar 60 ribu atau 50 ribu tahun yang lalu. Tetapi di 30 juta tahun yang lalu pun Sulawesi sudah terpisah sendiri gitu. Apalagi di 60 ribu tahun yang lalu gitu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini warna merah nih. Warna merah itu menunjukkan biotanya, biota dari batu gampingnya sendiri. Di sini banyak disusun oleh foraminifera. Jadi biota-biota yang hidup di laut, termasuk yang sangkulirang. Ya, sangkulirang pun kalau kita lihat ini merah semua kan. Jadi ini sudah ada penelitian dari Moira Wilson, salah satu karbonat sedimentologis yang menunjukkan bahwa oh ternyata seluruh karbonat di sangkulirang itu adalah foram dominated. Kita akan tahu kalau foram dominated bagaimana pola klasifikasinya gitu. Jadi dengan melihat biota penyusun karbonat, kita bisa bayangkan kok, atau kita bisa prediksi bagaimana akan terjadi scoring klasifikasinya. Ya, itu geologis bisa melakukan lebih detail seperti itu. Nah, ini adalah 30 juta tahun yang lalu. Kemudian kalau kita lihat, ini 5 juta tahun kemudian. Ya, jadi 25 juta tahun yang lalu. Ya, si Kalimantan sudah agak tegak di sini. Ya. Terus bisa dibayangkan kawan-kawan, jadi yang namanya daratan itu hanya di sini aja gitu. Ya, yang warna hijau ini. Ini seluruhnya apa yang biru mana itu laut, semuanya laut. Ini semuanya laut. Ini juga sama gitu. Daratan hanya sampai di sini aja gitu. Di sininya tuh laut semuanya. Ya. Laut dan penuh dengan deposit-deposit karbonat, kemudian juga spesies-spesies yang hidup di laut itu, ya. Nah, kalau kita lihat ini yang Mangka lihat. Jadi di timurnya Sangkulirang, ini disusun dengan yang biru. Biru itu apa? Yang biru itu adalah coral dominated. Ini lebih gampang terklasifikasi. Ya, coral dominated ya dibandingkan yang foram yang merah itu. Nah, terus kalau kita lihat yang misol juga sama nih. Misol Papua itu sudah mulai ada di sini. Walaupun posisinya di 25 juta tahun yang lalu, itu masih di sebelah selatan. Tapi paling tidak, saya ingin memberikan gambaran kepada kawan-kawan ya, yang namanya endapan gamping atau endapan karbonat di seluruh Indonesia itu luar biasa banyak. Ya, itu luar biasa banyak. Jadi artinya, tidak mengherankan kenapa kita banyak memiliki gua-gua ya. Dan tidak seluruhnya gamping itu memang terklasifikasi. Jadi tidak seluruhnya gamping itu akan menjadi gua, dan tidak seluruhnya gua akan dihuni gitu ya. Pasti orang-orang zaman dulu pun melihat lingkungannya gitu, ekologinya gua itu bagaimana, apakah dia layak untuk dihuni atau dijadikan tempat tinggal atau hanya dijadikan makam misalnya ya. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, kembali ke gambar ini. Jadi gambar ini adalah sudah memuat semua umur dari batu gamping di posisi sekarang ya, dari pemetaan yang skala kecil ya. Pasti untuk detailnya bisa kita lihat satu-satu lebih detail, karena yang detailnya itu skalanya lebih besar. Oke, saya ke materi yang berikutnya. Saya ingin bawa lebih detail lagi ke geologi gua batu gamping sebagai hunian purba, dan apa akan saya tampilkan beberapa kasus ya di sini di Pegunungan Sewu, Pacitan. Kami dari Geotrek Indonesia pernah ke sana beberapa tahun yang lalu, terus Sangkulirang. Karir pertama saya justru di daerah sini sebagai geologis ya di Kalimantan itu 30 tahun yang lalu kira-kira ya, tahun 90 waktu itu. Kemudian Leang-Leang juga beberapa kali saya ke sana, dan Geotrek Indonesia juga baru saja tahun lalu ke sana, termasuk juga melihat gambar rock art, tapi bukan di Tempuseng. Kalau Tempuseng kan untuk penelitian jadi ditutup di Leang Pat Petai ya, itu yang dibuka untuk umum untuk para wisatawan. Kemudian Misol juga saya dari tahun 91 udah ke Pulau Misol untuk meneliti batu gampingnya. Baik, ini satu ilustrasi saja ya, bahwa tadi sudah banyak ditunjukkan oleh Pak Cecep dan Pak Pindi ya, yang namanya gua kan memang daerah hunian kan, hunian manusia purba gitu. Ya di situ juga dia makan, kemudian juga kita suka temukan banyak cangkang-cangkang kerang gitu kan di lantai gua itu, tulang-tulang hewan ya, bekas-bekas abu pembakaran gitu, untuk mereka mungkin mereka manggang gitu, manggang apa buruannya mereka. Dan termasuk menggambar gitu, seperti yang tadi Pak Pindi, Pak Cecep tunjukkan ya, menggambar untuk rock art-nya. Dan kemudian ternyata itu bisa diteliti oleh para ilmuwan berikutnya, yaitu kita gitu. Dan akhirnya menghasilkan suatu cerita yang menarik sekali ya. Baik, ini peta dari Hubert Forestier ya, arkeolog dari Prancis sampai tahun 2005. Jadi kalau di sini Sangkulirang belum masuk gitu contohnya ya. Tapi saya ingin memadukan gambar ini dengan peta ini gitu. Peta yang tadi ya, peta sebaran karbonat gitu. Ya.
Jadi lebih kurang tuh akan overlap gitu. Jadi titik-titik ini, di mana titik-titik situs-situs arkeologi ini, ya itu selalu ada di daerah Gamping. Gitu. Ya, di daerah Gamping. Jadi artinya, kawan-kawan arkeologi kalau mau mencari situs arkeologi bisa by design gitu. Bukan hanya by accident menemukan. Enggak, kita dari awal pun bisa melakukan secara by design gitu. Direncanakan kita mau lari kemana. Ya pasti kita harus mencari batu Gamping dulu. Mencari classification zone-nya, mencari guanya, mempelajari ekologinya, akhirnya ketemu gitu. Ya. Jadi kita bisa melakukan kerjasama antara para geolog dan para arkeolog dalam hal ini. Ya. Baik, saya sedikit lebih detail masuk ke Jawa di sini ya. Saya akan bahas tentang Gunung Sewu, Pegunungan Sewu, karena yang paling terkenal dari Jawa untuk itu adalah memang di daerah sini. Karena banyak guanya, bahkan menghasilkan suatu teknologi patchit canyon ya, yang itu yang menghasilkan suatu artefak yang dilakukan. Nah ini saya lingkari ya. Jadi kalau dari secara geologi itu batu gampingnya adalah umur ini, ya umur Miosen, kira-kira 15 juta tahun yang lalu. Kalau dalam geologi disebutnya formasi Wonosari, ya kadang-kadang kalau di daerah Pacitan disebut formasi Punung. Itu adalah batu gampingnya. Jadi memang zaman Miosen, zaman 15 juta tahun yang lalu itu adalah laut kemudian terangkat, kemudian terklasifikasi menjadi gua-gua di sana. Nah, ini gambar yang saya ambil di daerah Parangtritis ke arah timur ya. Sama ini karbonat Wonosari ini. Ya, ini batu gamping Wonosari semuanya. Kalau ini terus ke arah sana ya, ke arah timur, akhirnya nyampe ke Pacitan, akhirnya nyampe ke Banyuwangi juga gitu yang tadi disebut Papindi. Sebenarnya bukan Banyuwangi aja gitu. Jadi kalau kita mau cari tepi timur Sundaland itu memang sampai ke Lombok gitu. Lombok, Sumbawa, itu tepi timur Sundaland. Mungkin Lombok, Bali lah ya. Bali masih tepi timur Sundaland. Gitu. Jadi masih bisa jauh kita lakukan. Jadi artinya kalau kita mau mencari hunian manusia-manusia zaman tepi timur Sundaland bisa sampai ke Bali, Lombok. Gitu. Ya karena tren ini terus jauh ke arah sana. Nah, di arah sedikit ke daratan ya, kita temukan beberapa situs arkeologi. Nah ini nih. Ini yang menyebabkan kenapa disebut Pegunungan Sewu. Artinya kan banyak tuh gunungnya kan, 1000 gitu, Sewu ya. Nah ini karena proses klasifikasi juga gitu. Ya ini saya ambil fotonya tuh di Pegunungan Sewu nih. Ya. Nah kalau kita lihat gambarannya kayak model-model gini nih. Kita lihat ada model ini, ya. Dulunya seperti ini gitu, lapisan batu gamping yang masif. Kemudian seperti yang tadi, kena air hujan, kena sungai. Mungkin sedikit asam karena berhubungan dengan CO2. Akhirnya udah, ini kayak erosi secara sistematik. Dan akhirnya menghasilkan bukit-bukit yang banyak ya. Bukit-bukit seperti ini. Pinnacle atau Pepino Hill sih sebutnya ya. Yang banyak sekali itu yang kita sebut sebagai Pegunungan Sewu. Dan di antaranya ada yang bikin perguaan. Nah ini bisa kita lihat ya. Ini waktu saya bawa field trip kawan-kawan ke Wonosari ya. Ini kan dissolution nih. Ini kan gua-gua juga gitu. Walaupun di sini pinggir jalan ya. Ya, tapi kalau dulu waktu belum ada jalan ini dari dulu ada gitu. Ya, kita bisa mempelajari juga sejarah klasifikasinya kapan. Gitu. Ini batu gamping yang masif di atasnya, ya di sini adalah lubang-lubang bisa tembus ke sana. Dan ini batu gamping Wonosari tadi. Gitu. Ini kan gua-gua juga gitu. Mungkin ini dulunya dari dulu lembah gitu. Yang sekarang jadi jalan-jalan di sekitar di daerah Wonosari ya. Nah, Hubert Forestier sudah memetakan ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada gua, ada song. Bedanya ada song itu kalau disebut gua itu dia punya dua pintu. Jadi antara dari awal, pintu depan dan pintu belakang gitu. Ya, Pak Cecep mungkin bisa jelaskan lebih detail nanti kalau ada yang menanyakan. Pasti itu sirkulasi udaranya lebih baik. Gitu. Ya. Sehingga tidak mengherankan kenapa yang namanya song itu banyak dihuni dulunya. Nah, saya akan konsentrasi ke dua song yang terkenal ini ya. Yaitu song terus dan song keplak ya. Di daerah Pacitan. Karena di situ ditemukan banyak artefak. Ya. Bahkan rangka. Memang setahu saya memang juga tidak ada rock art atau mungkin butuh diteliti rock artnya, tapi kalau tidak ada memang itu bukan tepi timur Sundaland seperti yang tadi Papini bilang ya. Nah ini adalah rangka manusia di lapisan keplak ya, jadi dia ada lapisan, para arkeolog bisa menamai lapisan-lapisan karena dia menggalinya, bikin ekskavasinya secara by stages gitu ya, by tahap mengimpin tahap, oh lapisan apa ya. Nah ditemukan di sini gitu. Ini adalah kotak-kotak ekskavasi yang ditemukan. Ini adalah mulut guanya. Dan ini section di guanya sendiri. Ya. Nah, sekarang kita ke Sangkulirang, ke Kalimantan. Nah, gambar di kiri ini menunjukkan yang warna hitam.
itu Cenozoic karbonat. Jadi artinya karbonat atau batu gamping yang seumur sampai 60 juta tahun. Jadi kalau kita tahu, kita lihat ya, ini 50 itu adalah juta tahun. 50 juta tahun sampai 0. 0 ya sekarang. Ya. Nah, seperti grafik di sebelahnya, lapisan-lapisan ini, yang kayak bata-bata itu adalah batu gamping. Ya. Kalau di geologi, kalau kita punya melihat satu gambar geologi dan menunjukkan urutan lapisan batuan atau stratigrafi, terus ada gambar bata, itu adalah artinya gamping. Ya. Jadi ini gamping nih. Kita bisa lihat di sini ada gamping, nah ini ya, ada sailor namanya, ya, ada tabalar gitu ya, ada menumbar, ada domaring gitu. Nah, di sini jadi campur aduk gitu, jadi satu di sini. Ya, ini Sangkul Girang di daerah sini kan, yang penelitian Papindi gitu. Kalau di sini disebutnya tabalar gitu. Ya, tabalar adalah ini gitu. Jadi dia sekitar 25 juta tahun umurnya itu. Nah, nanti jelasnya bisa ngelihat fasisnya lebih detail apa gitu. Dan kemungkinan terklasifikasinya. Itu baru sedikit saja gitu. Baru sedikit dari begitu banyak gamping-gamping yang terekspos. Dan ini yang terekspos. Ya, yang tersingkap. Di bawah permukaannya jauh lebih banyak. Dan itulah yang menjadi domain para petroleum geologis seperti saya ya. Karena kalau saya mencarinya bukan di permukaan, tapi di bawah permukaan. Ya, kalau yang tersingkap hanya sedikit-sedikit saja gitu. Ya, sedikit-sedikit gitu kan. Di bawah permukaan banyak banget gitu. Paling yang tersingkap nggak nyampe 10% gitu. 90%-nya itu ada di bawah lapisan tanah, jauh di bawah. Itu yang kemudian dibor sampai ribuan meter untuk mencari petroleumnya. Ya. Nah, saya dulu waktu junior geologis tahun 90 ke sini juga memang dalam pencarian migas. Ya, kalau Pak ini ke sana kan untuk mempelajari rock art. Baik, nah ini yang Sangkul Girang saya merahi ya. Nah, ini beberapa foto dari Moira Wilson, salah satu peneliti karbonat, banyak peneliti karbonat di Southeast Asia ya. Ini nih. Ya, ini beberapa contoh karstik-karstik bikin gunung-gunung yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Pindi, gambar-gambarnya bagus ya. Terus ini ada gua perguaannya, runtuhan-runtuhan batuannya. Nah, ini kalau yang di bawah itu adalah sayatan batuan seperti yang tadi saya tunjukkan, sayatan tipis. Yaitu untuk mempelajari karakternya, karakter dari batuannya sendiri supaya nanti para ahli geologi itu bisa menyusun paleogeografinya seperti apa dulunya. Ya, nanti input-input data itu bisa kita berikan atau bisa dipakai oleh para arkeolog atau oleh para peneliti yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya ya, ini kita bisa menemukan beberapa fosil ya, ada nummulites, ada alveolinit, ada mileolit seperti yang beginian ya. Itu semua adalah spesies-spesies di marine self yang menunjukkan karakter-karakter tertentu pada saat pengendapannya. Nah, ini nanti akan punya karakter tersendiri pada saat dia mengalami karstifikasi. Jadi yang namanya indeks klasifikasi atau scoring klasifikasi itu harus mempertimbangkan ini apa ininya, gitu. Biotanya itu apa. Dan ini yang kita sebut sebagai skeletal limestone. Kalau yang kristalin itu hasil chemical sebener, hasil dari deposit chemical saja gitu. Dan itu lebih susah untuk terklasifikasinya. Ya. Nah, akhirnya, nah ini sebenarnya si geologis akhirnya bikin seperti ini. Ini model paleogeografi namanya. Jadi kalau kita misalnya 30 juta tahun yang lalu berbicara tentang Mangkal Lihat, tentang Sangkul Girang, itu gambarannya kayak gini. Ya, jadi kalau kita lihat Sangkul Girang itu posisinya ada di tepi self. Jadi kalau ini kita lihat ya, ini paparan nih. Jadi ini kira-kira laut kedalaman sampai 200 meter. Kalau ke sini ini udah slope-nya, jauh ke bawah laut. Ini yang biru itu ceritanya adalah muka laut. Ya. Nah, dari yang tadi itu, dari yang begini-beginian ini, para ahli geologi bisa merekonstruksi Ini si gamping Sangkul Girang ini ada duduk di mana gitu. Apakah di daerah slope-nya seperti begini, ini yang titik-titik ini, atau dulu dia ada di pinggir-pinggir self-nya, atau jangan-jangan di laut dalam gitu. Ya, gamping laut dalam pun ada gitu. Dan itu punya karakter tersendiri untuk terklasifikasinya. Ya. Baik, kita sekarang pergi ke Sulawesi Selatan, Leang-Leang. Ya. Nah, ini yang biru-biru tua ini adalah gamping Konasa, yang sebagian sekarang dijadikan bahan untuk pabrik semen ya. Nah, ini daerah Maros yang terkenal Leang-Leang di sininya. Nah, kembali ke stratigrafinya, ini yang kita sebut sebagai Tonasa limestone. Dan kalau kawan-kawan lihat, Tonasa limestone itu sangat sangat panjang pengendapannya. Mulai dari 50 juta tahun yang lalu sampai kira-kira sekitar 13 juta tahun yang lalu. Jadi artinya dia tenggelam terus ya, laut terus dalam jangka waktu yang lama. Sehingga menghasilkan karbonat yang sangat tebal. Kalau kawan-kawan ke Sulawesi, di Makassar, di Maros, dari pinggir jalan, kalau kita mau dari Makassar ke Pare-Pare, ya, kita bisa melihat di pinggir kanan jalan, itu tower karst yang sangat bagus, sangat indah. Gitu.
ya, itu mungkin setahu saya itu tower cast yang paling bagus di Indonesia ya, yaitu ada di Sulawesi Selatan ya. Nah, kenapa begitu? Karena begitu tebalnya ini sedimennya, begitu lama pengendapannya. Ya. Tetapi apapun pada saat di umur-umur ini, kalau kawan-kawan lihat, dia mulai terangkat. Jadi si karbonat tonasa ini, atau disebut karbonat makale, kalau di daerah Toraja, yang dijadikan kubur-kubur oleh orang-orang Toraja, itu sama karbonat, hanya disebut makale di sini tonasa, terangkat. Kira-kira di 15 juta tahun yang lalu, keangkat semua, jadi dia muncul dari laut. Muncul dari laut, kemudian mulailah di situ terklasifikasi. Akhirnya jadi tower karst, sebagian jadi gua. Nah, ini kembali ke seperti gambar yang tadi gitu. Ya, kalau geologis kan menggambarnya seperti begini. Nah, ini seluruhnya karbonat. Seluruhnya batu gamping. Ini dari selatan ke utara gitu. Jadi ini benar-benar kaki selatannya Sulawesi Selatan gitu. Di sini karbonat seluruhnya, di sini karbonat seluruhnya, sebagian keangkat nantinya. Nah, disitulah mulai terjadi variasi. Ada yang terklasifikasi, ada yang tidak. Kenapa begitu? Karena kalau kawan-kawan lihat, bisa lebih detail di sininya, itu adalah penyusun-penyusunnya. Nah, ini salah satunya. Ya. Kembali ke yang tadi gitu. Ini fosil-fosil foram gitu. Fosil-fosil foram yang menyusun karbonat tonasa yang nanti kemudian akan menjadi gua. Oke. Nah, ini nih contohnya nih. Kalau sekarang kita melihatnya seperti ini. Ini di daerah Leang-Leang nih. Ya, di daerah Leang-Leang kita bisa melihat tower karstnya dan sebagian jadi gua seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat ini gua ya. Dan banyak kawan-kawan yang sudah meneliti di sana, para arkeolog, Pak Pindi juga dengan kawan-kawannya dari Griffith University juga pernah ke sana ya meneliti. Ini yang beginian model-modelnya. Ya. Nah, kalau kita mau ke satu leang-leang yang dibuka, yaitu leang Petae ya, untuk para pengunjung, kita bisa lewat jembatan dan sungainya, ini ada sungai, alirannya juga warnanya biru, agak putih, itu mencirikan bahwa dia melewati daerah karbonat. Nah, coba kawan-kawan lihat nih, lubang-lubang ini. Ya. Itu menunjukkan gampang sekali gitu. Jadi yang namanya batu gamping itu gampang terdisolusi. Ya. Ya. Dengan air yang, apalagi airnya misalnya agak keras asamnya, pH-nya, udah gampang banget deh. Jadi begitu banyak nanti gua-gua itu. Nah, tahun lalu kami ke sana dengan Geotrek Indonesia, ya, saya bawa rombongan, ini ada di Leang Petae, ya. Jadi masuk ke sini, dan ini apa? Ini tumpukan-tumpukan kerang. Tumpukan-tumpukan kerang. Dan waktu juga saya pelajari itu kerang apa, apakah kerang darat atau kerang laut. Karena itu penting juga gitu, ya. Penting juga untuk melihat apakah si manusia zaman itu perginya ke laut apa perginya ke sungai nyari kerangnya gitu. Ya, para geologis bisa bedakan itu kerang darat atau kerang laut ya dari ketebalan cangkangnya. Oke. Nah, jadi ini masuk ke Leang Petae. Nah, di sinilah ditemukan rock art beberapa ya yang ada di situ. Nah, ini contoh ini saya ambil dari Maxim Overt dan juga Pak Pindi ya waktu itu ya, nulis di jurnal Nature ya. Saya ingin ceritakan sedikit bagaimana pengukurannya. Nanti Pak Pindi bisa lebih detail menerangkan ya. Karena ini berhubungan dengan deposisi karbonat. Ini juga metode baru ya, metode baru yang dikembangkan oleh Maxim Overt dan kawan-kawan ya. Untuk ini, untuk apa? Untuk mendating ini. Karena itu kan diterbitkan di Nature. Nah, setiap penemuan zaman atau waktu di arkeologi itu memang sering menyebabkan perdebatan. Jadi publikasi ini pun pasti menimbulkan perdebatan, apalagi ini bilang wah, lebih tua gitu dari Altamira. Lebih tua dari gua-gua yang ada di Lesio Prancis misalnya, gitu ya. Nah, pasti saya yakin di kalangan para arkeolog pun terjadi perdebatan ya, seperti kita menemukan umur-umur fosil yang lebih tua atau muda, termasuk mempertanyakan metodenya, apakah metodenya itu valid atau enggak gitu. Nah, tapi saya ingin bercerita, saya tidak akan membahas masalah metodenya, tapi saya ingin menggunakan bahwa metode ini menggunakan bagaimana karakter karbonat terdeposisi. Nah, kita harus punya dua lapisan gitu. Jadi kalau kalian lihat ini kan ada tonjolan-tonjolan nih ya, tonjolan-tonjolan yang digambarkan, kalau ini gambar aslinya seperti ini, ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Ya, kawan-kawan bisa lihat ya, yang bulat-bulat kecil itu yang oleh Obert dan kawan-kawannya disebut sebagai popcorn ya. Popcorn dalam tanda petik itu ya, popcorn seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah deposition karbonat. Jadi yang namanya karbonat itu, coba kawan-kawan kalau pergi ke dalam gua gitu. Kan suka ada tetesan air kan? Ya, kadang-kadang terdengar gitu, tes-tes gitu kan. Nah, itu sebenarnya akan bikin deposisi. Deposisi gitu. Nah, metode ini harus detail sekali gitu. Jadi metode ini melihat deposisi yang terakhir di mana, terus deposisi yang tertutup gambar di mana. Jadi perbandingannya itu. Jadi ini contoh misalnya ya. Ini ada contoh gambar babi rusa ya. Gambar babi rusa. Ini ada caplangan di sini. Nah, Obert et al. Dan kawan-kawan di sini itu ngambil satu contoh di sini. Jadi ini metodenya harus ada deposit karbonat yang menutup gambar.
Berarti dia lebih mudah dari gambar kan? Gitu ya. Terus harus ada deposit karbonat yang ditutup gambar. Berarti lebih tua. Nah, dibandingkan itunya. Sementara untuk datingnya tetap menggunakan seperti yang tadi disebut oleh Patechev ya, dengan uranium atau dengan metode radioaktif gitu ya. Akhirnya temukanlah umur 39,9 ribu tahun yang lalu. 35,4 ribu tahun yang lalu. Terus tadi di Sangkulirang ternyata bisa sampai 50 ribu, saya senang gitu. Karena itu tua sekali gitu kan. Dan itu bisa menceritakan sesuatu tentang migrasi. Nah ini metodenya seperti itu. Jadi metode itu membandingkan umur deposition karbonat yang lebih baru, yang menutup gambar. Jadi harus detail banget. Dengan umur deposition karbonat yang ditutup gambar. Di situ perbandingannya. Dilihat. Artinya apa? Artinya tidak semua gambar itu bisa didating. Kalau tidak ada popcornnya ini. Ya, jadi kita harus punya popcornnya dulu. Dan popcornnya pun kita harus lihat. Ini popcornnya ada yang ditutup gambar dan menutup gambar enggak. Gitu. Jadi dua itu harus dilihat. Itu metode tentang bagaimana dating. Ya, karena ini penting. Dating itu sangat penting. Kalau kita bicara history. Okay? Baik. Ini yang terakhir-terakhir ya. Papua. Nah, lagi-lagi ini peta ya. Peta kepala burung. Peta kepala burung Papua. Lagi-lagi kita melihat batu bata ini ya. Inilah gamping kita. Ini gamping. Gamping. Dan ini umurnya kira-kira 20-15 juta tahun yang lalu. Di mana-mana ada gitu. Jadi bisa dibayangkan, ya, ini pasti sudah tersingkap dari 5 juta tahun yang lalu artinya kan. Tersingkap di atas. Nah, dia pasti mengalami kalsifikasi. Mengalami dissolution. Membuat gua-gua gitu. Jadi ini pun bisa dihuni oleh manusia purba gitu. Ya, gua-gua di sini gitu. Masukkan mereka kan. Mungkin mereka migrasi dari arah mana, mencari di sini daerah dataran, akhirnya itu nggak cocok buat hidup, mereka akhirnya ketemu gua di sini, di pinggir-pinggir ini. Ya, jadi orang geologi bisa memberikan data ini misalnya, oh, coba dicari di sepanjang ini gitu. Mungkin mereka tidak terlalu jauh-jauh masuk ke sini misalnya kan. Mungkin mereka hanya di pinggiran-pinggiran aja gitu. Nah, itu salah satu caranya gitu. Jadi secara sistematik pencarian. Pencarian untuk melihat kepurbakalaan di daerah Papua Barat misalnya. Baik. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan Misol di sebelah baratnya, ini lagi-lagi kita di stratigrafi melihat ini kan. Ini ada yang namanya Fauma Formation di sini. Ini ada Kais Formation. Oh, kalau Kais itu kalau di petroleum itu luar biasa besar minyaknya. Kalau kita bicara petroleum ya, tapi ini pasti yang di subsurface. Tetapi nanti kita lihat gitu, si Kais ini kemudian tersingkap di sini gitu. Saya di sini lama kerja sebagai petroleum geologist sampai 5 tahun ya, dan di sini banyak sekali produksi minyak dari Indonesia Timur datang dari sini. Dari batuan yang sama dari sini tapi yang masuk ke subsurface. Masuk ke bawah permukaan. Yang tersingkapnya di sini justru jadi tempat untuk penelitian arkeologi. Batuan yang sama. Ya. Nah, ini juga sama nih. Kais, sago, faumai. Ini semua karbonat gitu. Ini semua karbonat. Bayangkan ya, puluhan juta tahun tersingkap. Jadi luar biasa banyak sebenarnya. Okay? Nah, ini saya contohkan ya. Kalau aku sering melihat ini ya, gambar yang sangat bagus gitu. Raja Ampat ya, itu wayang di Waigeo. Di utaranya Papua. Ya. Sama gitu. Ini pun adalah batu gamping Kais gitu. Batu gamping Kais yang dulunya terklasifikasi. Dia keangkat, kemudian mengalami yang tadi itu, terklasifikasi. Makanya bentuknya ditinggi-tinggi kayak tadi kan, kayak di Sangkulirang. Ini banyak semua. Nah, bayangkan ya, mereka dulu mungkin si orang-orang Indonesia purba pakai perahu atau apa, nyari-nyari sini, nyari daerah air tawar gitu kan. Akhirnya menemukan gua gitu kan. Gua seperti ini misalnya modelnya. Nah, ini contoh Garza ya. Garza di Somaliland Misol. Masih ada gambar cap tangan gitu. Tapi kalau kita lihat di sini gambar lumba-lumba kan. Beda dengan kalau di Sulawesi kita lihat anoa babi rusa, kalau di Kalimantan tapir ya. Kalau di sini kita lihat lumba-lumba gitu. Jadi tergantung lingkungannya gitu ya. Jadi mungkin orang-orang zaman dulu dia berburu lumba-lumba terus dia menggambarkan ini. Nanti kita bisa tanyakan ke Pak Findi, maksud mereka menggambarkan itu apa gitu. Saya pernah baca mungkin mereka membuat suatu doa gitu ya sebelum mereka berburu gitu. Mereka gambar dulu katanya begitu, tapi coba kita tanya Pak Pindin ya. Itu contoh-contohnya saja ya. Baik, yang terakhir nih sekarang yang menarik juga ya, kita bisa gunakan gambar cadas gua sebagai petunjuk untuk arus migrasi manusia purba. Saya bawa gambar dari National Geographic Indonesia ya. Mereka menggambarkan ini. Jadi lembaga Eijkman di Jakarta itu pernah memetakan genom DNA dari darah manusia. Jadi darah manusia zaman sekarang itu dikumpulkan semua datanya. Itu sebenarnya pemetaan seluruh dunia yang dilakukan oleh National Geographic. Sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana pola migrasi seluruh dunia kan untuk manusia modern. Nah, untuk Indonesia itu dipakai
samplingnya oleh lembaga ICMA dan penelitiannya. Mereka meneliti genom DNA. Kan di genom DNA kita ada beberapa level mutasi kan. Nah, mutasi itu kemudian bisa dilakukan dating, umur. Nah, saya tertarik beberapa gambar yang arus ini nih, yang coklat ini. Yang coklat ini kalau kita lihat, migrasi pertama dari daratan Asia terjadi sekitar 60 ribu tahun yang lalu. Dia datang ke sini, ke Kalimantan, ya, ke Sangkulirang, ada beberapa cabang, ke Sulawesi, ya. Dari Sulawesi ada yang langsung ke Papua ke sini, ya. Terus ada juga yang langsung ke sini, ke Darwin, ke Australian gitu. Ya. Nomor satu, ya, 40-60 ribu tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau sekarang kita menemukan, kalau sekarang kita menemukan umur-umur ini, umur-umur rock art di sini 50 ribu tahun gitu ya. Kemudian di Leang apa Tumpiseng umur 39.000-40.000 gitu. Itu menurut saya sih klop gitu. Dengan arus migrasi. Padahal arus migrasinya ini ditentukan dari darah manusia zaman sekarang gitu. Ya. Artinya rock art dalam hal ini bisa jadi marker, bisa jadi indikator untuk migrasi, paleomigrasi manusia purba zaman dulu gitu. Dan kita bisa ngelihat nomor tiga, coba kawan-kawan lihat ya. Nomor tiga adalah migrasi kedua berasal dari Formosa di Taiwan melalui Filipina dan Sulawesi 3.000 tahun sebelum Masehi. Baru sekali. Ini kan dari sini. Jadi kalau kita menemukan di Leang-Leang di sini misalnya, ketemu rock art yang sudah didating umurnya 60 ribu atau 40 ribu, berarti ini kan bukan dari sini gitu, tapi dari sini. Nah, artinya kalau di sini misalnya 50 ribu, 40 ribu, di sini 40 ribu juga gitu ya. Di sini pun sama pembacaannya, langsung ke Papua, ke Misol, ya. Kita bisa menentukan gitu, ya. Jadi artinya manusia purba zaman dulu di sini, nah ini tepi timur Sundaland seperti ini nih, yang bayang-bayang abu-abu ini nih. Artinya mereka zaman dulu, mereka berhenti dulu gitu. Seperti yang ditulis oleh Yuval Harari, itu ya, Noval Harari itu. Mereka di tepi timur Sundaland itu berhenti agak lama. Kenapa begitu? Karena mereka tidak punya pengalaman menyeberang laut yang besar sejak keluar dari Afrika. Nah, begitu mereka ketemu di sini, mereka akan berhenti dulu lama gitu. Mungkin mereka sendiri yang menemukan teknologi perahu pada awal-awalnya gitu untuk menyeberang ke sini. Ya. Memang itu diulang lagi gitu pada saat sekitar 400-500 sebelum Masehi yang kita pergi ke Madagaskar gitu kan. Terus pergi ke Pulau Paska, pergi ke Selandia Baru di sini. Itu relatif baru gitu. Itu orang-orang turunan dari Formosa ya, itu yang kita sebut sebagai Austronesian. Tetapi ini bukan Austronesian rasnya gitu. Ya. Jadi artinya mungkin dulu perahu pun sudah ditemukan gitu, ya. Karena memang Sulawesi saat di 60.000 sudah terpisah, sudah ada Selat Makassar yang lewat. Ya, jadi kalau kita dating-dating di sini dengan lengkap, termasuk di semua batu gamping yang ada, artinya dating yang baik dari rock art itu bisa dipakai untuk menolong bagaimana pola migrasi manusia yang ditemukan dengan yang lain. Dari zaman dulu kan orang-orang arkeologi juga sudah menggunakan artefak sebagai pola migrasi kan. Mereka menemukan kapak lonjong, kapak dongson misalnya kan. Terus mereka kemudian bagaimana ini migrasinya gitu. Nah sekarang rock art bisa dipakai juga gitu untuk itu. Kalau pemetaan yang lebih baru kan ini menggunakan DNA apa genom dari itu. Baik, kira-kira gitu Pak Amin ya dan kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat tambahan-tambahan informasi geologi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waduh, terima kasih sekali Pak. Waduh, ini jadi kayaknya jadi klop semuanya. Baik, kita buka tanya jawab. Diskusi, ini kita lihat, pertama kita mau melihat yang raise hand ini. Pertama dari Paulus Matius, silakan. Terima kasih Pak, sangat menarik. Kalau Pak, dari mana dulu? Oh ya, terima kasih. Saya Paulus Matius dari Universitas Mula Warman, Samarinda. Dari Fakultas Kehutanan. Oh, oke, bagus. Bidang saya vegetasi gitu. Dan kebetulan tertarik ini juga ada teman saya dulu kami sama-sama penelitian di Kars Sangkulirang Mangkaliat kerjasama dengan Universitas Gajah Mada itu Pak Pindi Setiawan. Jadi saya mendapat pelajaran dulu dari Pak Findi, cerita-cerita kami di lapangan itu sangat menarik tentang lukisan gua Kars. Pertanyaan saya untuk Bapak bertiga, bagaimana
apakah bisa kehidupan masa lalu, masa purba itu kita pelajari dari di samping dari situs-situs yang ada, gambar-gambar lukisan gua yang ada, juga dari legenda-legenda masyarakat yang ada di sekitar situ, hikayat ataupun cerita mitologi yang ada. Apakah bisa dikombinasi cara mempelajari kehidupan secara